Ballroom Pavilion Amartala Lantai 3 RSUD Karim Tewong Sonogoro Kota Semarang. Keselamatan Anda adalah keutamaan kami. Kami akan menunjukkan prosedur keamanan dan keselamatan pada saat terjadi keadaan darurat. Ballroom Pavilion Amartala Lantai 3 RSUD Karim Tewong Sonogoro Kota Semarang telah dilengkapi fasilitas penanganan keamanan darurat yang sangat memadai, seperti dengan adanya kontrol sistem yang dimonitoring selama 24 jam, alat pemadam kebakaran, pendeteksi asap, fire sprinkle, sistem pengumuman publik, jalur evakuasi, alarm darurat, dan titik kumpul. Terdapat dua potensi keadaan darurat yang mungkin terjadi, yaitu kebakaran dan gempa bumi. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan jangan panik. Segera informasikan kepada petugas. Jika mampu, padamkan api dengan apar yang berada di dalam gedung. Gunakan semua pintu yang terbuka sebagai jalur evakuasi di saat keadaan darurat. Apabila Anda mengenakan sepatu berhak tinggi, kami sarankan untuk dilepas agar mempermudah saat berjalan dalam proses evakuasi. Jika Anda terjebak dalam kepulan asap kebakaran, tutup hidung dan mulut dengan masker, tisu, atau sapu tangan basah. Kemudian, berjalanlah dengan posisi rendah atau merangkak, karena dengan posisi ini akan memudahkan Anda untuk bernapas. Lakukan evakuasi melalui tangga darurat. Jangan menggunakan lift, ikuti petunjuk jalur evakuasi dan petugas akan memandu ke titik berkumpul. Titik kumpul berada di halaman depan Pavilion Amarta RSUD Karim Tewong Sonogoro, Kota Semarang. Jika terjadi gempa bumi, tetap tenang dan jangan panik. Segera jatuhkan badan Anda, lindungi diri dan tetap bertahan hingga keadaan kondusif. Jangan berlari keluar, hindari benda yang menggantung, hindari area kaca, gunakan metode drop, cover, and hold on. Selalu berhati-hati saat melangkah dan gunakan pegangan tangga saat menaiki dan menuruni tangga. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di RSUD Karim Tewong Sonogoro Kota Semarang, bahwa ada larangan merokok di kawasan RSUD Karim Tewong Sonogoro Kota Semarang. Jagalah kebersihan lingkungan Anda dan buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan kami aturkan selamat datang Ibu Bapak yang kami hormati di acara seminar Strategi Implementasi Permendagri nomor 79 tahun 2018 di Rumah Sakit Daerah yang diselenggarakan oleh Arsada Provinsi Jawa Tengah. Kami mohon tepuk tangannya Ibu Bapak sekalian. Baik, dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita telah diberikan kenikmatan berupa sehat dan bisa berkumpul di Ballroom Pavilion Amarta Lantai 3 RSUD KRM Tewong Sonogoro Kota Semarang. Yang terhormat Ketua Arsada Provinsi Jawa Tengah, Dr. Susi Herawati MKes, selamat pagi Ibu. Yang kami hormati jajaran pengurus Arsada Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati para narasumber kita yang sudah hadir bersama kita pagi hari ini, Bapak Dr. Andes Haji Budi Santosa MSI, beliau Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang Milik Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Dr. Andes Widartoyo AK MM MSI CPA, selamat pagi Bapak. Kemudian hadirin Ibu Bapak sekalian peserta seminar yang berbahagia yang mengikuti seminar ini melalui daring, juga kami ucapkan selamat bergabung bersama kita pagi hari ini. Ibu Bapak yang kami hormati, mari kita awali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon Ibu Bapak berdiri.
Kami lanjutkan dengan menyanyikan bersama lagu Mars Arsada. Hadirin, kami persilahkan duduk kembali. Ibu Bapak yang kami hormati, untuk kelancaran acara kita pada hari ini, mari kita lanjutkan dengan doa. Untuk itu kami mohon berkenan, Bapak Dr. Khoirul Anam MM, kami silahkan. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa kami silakan. Berdoa selesai. Meningkat ke acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia yang kami hormati Dr. Danang Sanato Sasongko MM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang terhormat
Bapak Indra Wijaya, Bapak Pramantyo, Bapak Prasetyo, Purwa Setyo, Bapak Serwin Sabar, Bapak Evan Gustiar, dan yang kami hormati Ibu Ketua kami, Ketua Asada Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit Daerah se-Jawa Tengah, Bapak Ibu Kepala DPPKAD se-Jawa Tengah, Bapak Ibu Kepala Orpek se-Jawa Tengah, dan semuanya yang hadir di sini, izinkan kami sebagai panitia penyelenggara melaporkan kegiatan yang dilaksanakan pada pagi ini. Latar belakang adalah BLUD adalah sistem yang diharapkan oleh UPTD atau badan daerah termasuk rumah sakit daerah yang telah BLUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan pada umumnya sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 79 tahun 2018. Namun dalam implementasinya terjadi berbagai perbedaan pemahaman dari pelaku organisasi dan tata kelola keuangan BLUD yang berdampak pada tidak optimalnya RS Rumah Sakit Daerah sebagai BLUD yang pada akhirnya akan menyebabkan tidak optimalnya pelayanan Rumah Sakit Daerah BLUD. Pada masyarakat untuk menyembatani perbedaan pemahaman tersebut, maka diperlukan semua pelaku organisasi dan tata kelola keuangan BLUD untuk duduk bersama dalam rangka menyamakan persepsi agar implementasi organisasi dan tata kelola keuangan BLUD menjadi semakin baik dan akuntabel. Adapun tujuan dari kegiatan seminar ini yaitu memberikan pemahaman terhadap Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Yang kedua, menyamakan persepsi tentang substansi dari Permendagri nomor 79 tahun 2018 agar antara pelaksana BLUD dengan pemerintah daerah dapat bersinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit daerah. Tujuan yang ketiga, memberikan pemahaman yang sama kepada para pelaku pengelola keuangan BLUD untuk mewujudkan tata kelola keuangan BLUD yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Peserta ini dihadiri dari Rumah Sakit Daerah se-Jawa Tengah, BPKAD, BPKPAD, DPPKAD, BKAD, atau BPPAD, karena di tiap-tiap daerah nomenklatur penamanya berbeda, Provinsi Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, Biro atau Badan Organisasi Provinsi Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, dengan total peserta 115. Onset maupun online maupun onset karena kita masih masa pandemi, Bapak, kami laporkan, jadi tidak semuanya bisa kita hadirkan di sini bersama-sama, sebagian mengikuti dengan Zoom meeting. Hadirin yang saya muliakan, acara ini dapat terlaksana karena dukungan dan usaha semua pihak. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah melakukan yang terbaik untuk melaksanakan kegiatan ini. Kami sebagai panitia pelaksana mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Demikian laporan ini kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Arsada Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Dr. Susi Herawati MKS kami, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati luar biasa Bapak Budi, tamu secara pribadi, beserta tim dan Pak Wisnu, Pak Budi juga. Kemudian dari staf ahli dari UI. Yang saya hormati Pak Widiarto, ini belum rawuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sejawa Tengah, terkhusus Bapak Ibu Pengurus Arsada Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala BPKAD atau juga BPKAD, kemudian ada juga yang menyebutkan BPKAD Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Kemudian yang saya hormati Kepala Biro Bagian Organisasi Provinsi, Kabupaten, Kota se-Jawa Tengah, dan tentunya Bapak Ibu hadirin yang tidak saya bisa saya sebut satu persatu. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, hari Kamis 4 Februari 2021, dengan rahmat-Nya lah kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat di ruang Ballroom Amarta RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka acara untuk menghadiri seminar strategi implementasi Permendagri nomor 79 tahun 2018 di rumah sakit daerah. Yang pertama, kami ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas kesediaannya, karena tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, peserta ini ada yang offline dan ada yang online. Berkaitan kita menyikapi masa pandemi, di mana sebenarnya ruangan ini bisa menampung sampai 400, Pak Budi, jadi ini ruangan cukup luas, namun karena pandemi kita membuat kuota. Jadi yang sebagian besar lainnya juga mengikuti secara online. Ini tidak mengurangi semangat Bapak Ibu Direktur untuk bagaimana nantinya mengimplementasikan Permendagri 79 tahun 2018, sehingga kita semua rumah sakit daerah se-Jawa Tengah dapat memberikan pelayanan yang bermutu tentunya melalui peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Jadi pada kegiatan seminar strategi implementasi Permendagri ini, kita akan duduk bersama dalam rangka menyamakan persepsi agar implementasi organisasi dan tata kelola keuangan BUD menjadi semakin baik, efektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan kami berharap, kita semua berharap kegiatan ini bisa bermanfaat dan kita semua diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang kami hormati, demikian rangkaian acara pembukaan seminar pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu kita akan memasuki inti dari acara kita pada hari ini. Dan pada sesi yang pertama ini akan dipimpin oleh seorang moderator. Untuk itu kami persilahkan moderator kita yang pertama, Dr. Haryadi Ibnu Junaidi, SPB. Kami persilahkan, Bapak. Kami mohon tepuk tangannya, Ibu Bapak, untuk moderator kita untuk sesi yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Yang saya hormati para narasumber, kemudian Ketua Arsada Jawa Tengah dan Bapak Ibu hadirin peserta seminar. Pada pagi hari ini, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam kondisi sehat. Untuk itu, pada sesi pertama dalam rangka seminar strategi implementasi Permendagri 79 tahun 2018 di Rumah Sakit Daerah, kami panggil narasumber pertama yaitu Bapak Dr. Andes Haji Budi Santoso MSI yang akan memberikan materi implementasi Permendagri 79 tahun 2018 di Rumah Sakit Daerah dan pengenalan EBLUD dalam sistem keuangan RSUD. Untuk itu kami akan bacakan kurikulum vitae. Beliau adalah dilahirkan dengan nama Dr. Andes Haji Budi Santoso MSI, pembina utama muda. Beliau sebagai Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang Milik Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk itu, kami silakan sebagai pembicara yang pertama untuk sesi yang pertama. Untuk yang mendampingi Bapak Budi, monggo silakan untuk menara di depan. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Pertama-tama kami aturkan terima kasih kepada Mbak Yususi selaku ketua dan semua pengurus wilayah Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seprovinsi Jawa Tengah. Luar biasa, tepuk tangan untuk beliau ini. Karena saya selama jadi Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang Milik Daerah, jadi jabatan paling panjang di Kemdagri, Bapak-Ibu sekalian, itu baru Provinsi Jawa Tengah, arsadanya yang memulai kegiatan semacam ini. Kepada Mas Wisnu selaku Wakil Direktur BULD dan Mas Budi selaku Wakil Direktur BLUD, tolong di provinsi yang lain bisa dikondisikan acara-acara semacam ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sebenarnya di beberapa sambutan sudah ditekankan bagaimana pentingnya Badan Layanan Umum Daerah terkait dengan penyelenggaraannya di rumah sakit daerah. Pertama, barangkali kita semua tahu, Bapak Ibu semua, bahwa Badan Layanan Umum Daerah ini suatu hal yang baru, merupakan terobosan yang baru, dan saya Agustus tahun 2020 bergeser menjadi direktur di jabatan ini. Sebelumnya saya direktur kepala daerah dan DPRD di Jenoda. Begitu saya masuk, saya baca dokumen-dokumen yang ada yang disodorkan oleh Mas Wisnu dan Mas Budi, luar biasa terkait dengan konsepsi Badan Layanan Umum Daerah ini. Jadi barang yang bagus, sangat strategis, namun kalau dikelola tidak bagus, akhirnya tidak baik juga dan tidak ada manfaatnya. Namun karena konsepsi ini sangat bagus, kami didukung oleh tim ahli kami, mohon berdiri tim dari UI, menghadap ke belakang mas, semuanya mas, ya, biar dikenal oleh beliau ini.
inilah yang menjamin penyelenggaraan BLUD ini di daerah harus bisa operasi dengan baik. Karena semua modul kita diskusikan sampai malam-malam, bahkan saya sampai malu Mbak Susi, karena beliau ini relawan betul, sama dengan tenaga medis. Nggak dibayar mau untuk merumuskan ini. Tepuk tangan sekali lagi ini kepada beliau ini. Jadi Arsada harus ucapkan terima kasih ini pada modul-modul yang dirumuskan sedemikian detail, namun tidak mengeluarkan biaya dari Kementerian Dalam Negeri. Bapak Ibu sekalian, konsep yang bagus tadi, sekali lagi mungkin nanti mohon izin, saya setelah ini setengah sambutan barangkali Mbak Susi, karena kami harus balik ke Jakarta, karena sore harus ada acara. Nanti dilanjut Mas Wisnu, Mas Budi, dan tim UI barangkali nanti, kita banyak dialog aja. Karena saya kira informasi dari Mas Wisnu, sebagian besar Direktur Rumah Sakit Daerah ini kemarin ikut Zoom. Jadi kira-kira yang mengganjal apa, kita selesaikan di sini. Apalagi waktunya, tadi saya bisik-bisik dengan Mbak Yususi jam 12. Ini waktu yang sangat singkat untuk membicarakan Badan Layanan Umum Daerah. Kemarin ada dokter dari Pati, kemarin 2 hari kita di Pati ya, tim UI ya, sampai 2 hari kita membicarakan masalah ini. Baik Bapak-Ibu sekalian, kalau dasar hukum, tadi diskusi di ruang tunggu, kita sudah lengkap. Ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Ini undang-undang. Yang kedua Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kurang apa lagi? Undang-Undang perbendaharaan sudah mendasarkan, pemerintah daerah sudah. Dan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang telah direvisi dengan peraturan pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan peraturan pemerintah 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Jadi PP-nya sudah ada dan sudah siap operasional. Keempat, peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 pengelolaan keuangan daerah. Artinya manajemen operasional Badan Layanan Umum Daerah ini didasarkan dari APBD di awalnya, pengelolaan keuangan daerah. PP-nya sudah ada dan mengamanatkan, artinya cukup aman. Dan bapaknya, Bapak Ibu sekalian, artinya Bapak Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007. Jadi Bapak kita bersama sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018. Mestinya pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah dalam tataran implementasi itu sudah cukup dan sudah kuat. Namun barangkali ada keraguan-raguan ya, bukan keraguan-raguan sebenarnya, kurang mengerti, kurang yakin akan pelaksanaan BLUD ini. Karena ya bisik-bisik tetangga itu lebih menakutkan daripada konsepsi yang kita yakini. Jadi kita pahamilah Bapak-Ibu sekalian ya. Ini enggak ada wartawan ya. Tolong panitia ditutup itu pintunya. Jangan ya. Karena protap tidak boleh ditutup. Artinya saya memahami Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu semua Direktur Rumah Sakit Daerah mau tidak mau tertarik, ditarik-tarik ke wilayah politik. Nah, kondisi saat ini kita politik di depan, administrasi pemerintahan untuk sementara diparkir agak ke belakang. Makanya nasib-nasib kita inilah di tangan-tangan orang politik yang sebagian besar kurang nyaman. Jujur, yang Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit Daerah yang pilkada, coba berdiri. Yang pilkada, angkat tangan aja, berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dari 11 ini yang beruntung hanya Mbak Susi. Mohon maaf, karena incumbent dan suaranya hampir 90%. Artinya dukungan masyarakat kuat, dukungan politik kuat. Makanya Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit Daerah mulai besok pagi, silaturahmi itu harus di tujukan kepada dua arah. Ini yang salah satu evaluasi saya Mbak Susi kepada
staf kami, kalau hanya silaturahminya kepada kepala daerah aja, sampai kapanpun BLUD ini akan sulit berkembang. Karena apalagi baru memulai, karena dukungan APBD sangat menentukan. Artinya, para direktur rumah sakit harus bersilaturahmi secara baik, komunikasi politiknya kepada pimpinan DPRD setempat. Karena APBD ditentukan di sana. Ini salah satu persoalan internal, pelaksanaan badan layanan umum daerah tidak begitu berkembang dengan baik, salah satunya dukungan dari DPRD kurang begitu memadai. Bahkan dikait-kaitkan dengan politik, dikait-kaitkan dengan untungnya yang setor mana. Lah ini kan gitu, padahal BLUD ini ketika untung harus ditanjakke kalau orang Jawa bilang, ditanjakke untuk peningkatan pelayanan, untuk menambah tempat tidur, menambah ruangan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu secara teknis lebih paham lah. Artinya ketika BLUD itu menghasilkan, pertama kali untuk memajukan pelayanan di bidang kesehatan itu sendiri, yang kedua kali untuk menambah fasilitas sarana-prasarana, yang selanjutnya untuk kesejahteraan tenaga medisnya. Ya kalau dokter, saya kira saya dari keluarga besar dokter, sekolahnya lama dan susah, dan kalau disamakan dengan ASN seperti saya yang sekolahnya asal jalan aja, itu saya kira saya jujur tidak begitu sependapat. Artinya harus ada tunjangan khusus untuk para tenaga-tenaga medis ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, penegasan aja, tindak lanjut dari semua itu, pelaksanaan badan layanan umum daerah ini dengan peraturan kepala daerah. Jadi kuncinya sekali lagi silaturahmi dengan kepala daerah. Persoalannya, tidak semua kepala daerah paham masalah ini. Persoalannya, Bapak Ibu semua para direktur kurang jantan, saya bilang, memberikan informasi kepada kepala daerah. GGE nanti salah malah dicopot. Banyak kepala daerah yang arogan, yang jadi bupati siapa? Yang jadi wali kota siapa? Nah ini kadang-kadang karakter kepemimpinan kepala daerah inilah Bapak-Ibu semua yang menjadi kendala juga secara teknis. Makanya saya mohon kepada para direktur rumah sakit daerah, hati-hati berkomunikasi dengan kepala daerahnya masing-masing. Dilihat dulu latar belakangnya. Saya ketika direktur kepala daerah dan DPRD, pertanyaan saya kalau ke daerah, ke kabupaten, kota, provinsi, saya tanya kepada Pak Sekda, dulu bupatimu, wali kotamu dari mana? Begitu dari Sekda, dari birokrasi, saya tenang, Pak. Karena frekuensi itu cepat. Kalau Bapak Ibu dokter ngomongin pilek sama-sama dokter, pasti lancar. Bapak Ibu menerangkan masalah pilek dengan saya perlu berjam-jam baru saya paham. Nah ini jadi persoalan. Padahal kekuasaan ada di kepala daerah. Makanya silaturahmi politik kepala rumah sakit ini kepada kepala daerah sangat strategis sekali dan sangat menentukan suksesnya pelaksanaan badan layanan umum daerah ini. Ini menjadi catatan kita Bapak-Ibu semua. Karena sekali lagi orang berkuasa kalau tidak paham itu bahaya sekali. Kalau Rasulullah berpesan serahkan pada ahlinya. Nah, mestinya gitu. Kalau nanti ada orientasi kepala daerah, mohon maaf, pengalaman kami di badan diklat BPSDM Kemdagri, gak tahan, Bu. Yang bukan mantan birokrasi itu dikasih wejangan ilmu itu gak tahan. Keluar aja, ngopi, ngudut, dan sebagainya. Itu kadang-kadang kita juga sedih juga. Termasuk DPRD-nya. Saya berkali-kali ngajar di DPRD yang dari Nasdem, Golkar, dan sebagainya, rata-rata seperti itu. Makanya ini kreativitas Bapak-Ibu semualah untuk menjadikan tantangan ini menjadi peluang untuk pelaksanaan badan layanan umum daerah ini. Tadi sudah kami sampaikan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 menjadi sesuatu yang harus dipedomani. Kenapa? Pertama, karena badan layanan umum daerah masih merupakan hal yang baru, tadi sudah kami sampaikan, bagi pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten kota,
dan ini harus diimplementasikan. Mohon maaf, dari 11 tadi, semuanya calon bupati, wali kota tadi pasti menjanjikan peningkatan pelayanan, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Tapi begitu nanti pakai baju putih-putih, banyak dari 11 ini saya yakin yang berkomitmen betul, ada 5 aja sudah alhamdulillah. Pertama kali tim sukses sudah menghitung bagaimana uang yang kemarin hilang untuk segera balik. Dan Badan Layanan Umum Daerah tidak menghasilkan. Tidak mungkin untuk balik. Baliknya kepada masyarakat. Ini jadi tantangan politik sendiri Bapak-Ibu semua. Makanya tadi sudah kami sampaikan di awal, konsep BLUD itu sangat-sangat bagus, namun kalau dilaksanakan tidak dengan baik dan benar, akan berbalik arah. Artinya Bapak-Ibu semua direktur rumah sakit daerah ini berjalan sendiri-sendiri. Artinya tanpa dukungan dari pemerintah daerah itu sendiri. Ini menjadi seni Bapak-Ibu semua. Adanya permasalahan internal dan eksternal di dalam BLUD sendiri. Cerita dari Mas Wisnu, ada salah satu provinsi, SDM-nya sudah bagus, karena terkait, kalau promosi sih nggak apa-apa, karena mungkin nggak setor-setor untuk nambah pelayanan terus, malah digeser. Ini saya juga prihatin. Jadi gimana cara meyakinkan kepala daerah ini untuk berkesinambungan? Berprestasi bagus, dilihat Mbak Susi pasien di rumah sakit bagus, keuntungan bagus, ini kok bagian saya kok nggak ada. Nah, ini malah digeser. Ini praktek seperti itu. Apalagi teman-teman di politik, kadang-kadang harus memberi penjelasan, harus komprehensif. Ketiga, adanya dinamika penggantian pejabat Pemda tadi sudah kami sampaikan. Baik internal maupun eksternal yang menyebabkan perbedaan pemahaman mengenai kebijakan fleksibilitas tadi sudah disinggung-singgung. Jadi kalau istilah Mas Wisnu, Badan Layanan Umum Daerah ini dilaksanakan untuk melanggar aturan dengan aturan. Ini mendapat dua wadir saya, nanti tolong dihakimin aja kalau konsepnya salah ini. Jadi melaksanakan aturan, melanggar aturan dengan aturan. Artinya sebenarnya sudah nikah resmi itu Mas Wisnu, bukan nikah siri ini. Sudah resmi, artinya aturannya sudah jelas. Keempat, adanya keraguan-raguan dan rasa takut implementasi BLUD. Tadi di ruang tunggu sudah disampaikan juga, saya memahami betul, karena di beberapa daerah kasusnya lain-lain. Bahkan beberapa kali Mas Wisnu nanti ceritakan aja, jadi saksi ahli, jadi dari beberapa aparat penegak hukum untuk penyimpangan, dianggap penyimpangan, dianggap penyimpangan dalam implementasi BLUD. Ini kasus-kasus dengan aparat hukum. Yang kelima terkait dengan pemahaman tidak pihak eksternal, yaitu pihak tadi, penegasan kembali untuk aparat pemeriksa dan penegak hukum tadi. Bapak Ibu semua yang kami hormati, dari Subdirektorat Badan Layanan Umum Daerah, Direktorat Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang Milik Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, untuk menindaklanjuti tersebut, kita sudah menyiapkan pondasinya. Yang pertama, menyiapkan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan, teknis, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi teknis pengelolaan badan usaha, badan layanan umum daerah dengan menerbitkan. Pertama, sudah kita siapkan modul penyusunan dokumen administrasi badan layanan umum daerah untuk puskesmas. Ini puskesmas sudah luar biasa, sudah ada modulnya. Yang kedua, modul penilaian dan penerapan badan layanan umum daerah. Yang keempat, modul pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. Dan tim UI, tim teknis kami, lagi menyiapkan beberapa modul untuk dalam proses penyusunan. Yang kedua, langkah strategis kita memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan badan layanan umum daerah. Ini hati-hati sekali, Mas Wisnu, Mas Budi, dan tim dari teknis, tim ahli UI,
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Ini harus clear. Jangan sampai nanti bidikan aparat pemeriksa tadi. Yang ketiga, mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan kompetitif. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Badan Layanan Umum Daerah dalam pengelolaan dan kekayaan Badan Layanan Umum Daerah. Jadi dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan kekayaan Badan Layanan Umum Daerah. Makanya untuk yang poin 5 ini barangkali Mas Wisnu dan Mas Budi dan tim ahli UI kita harus sering-sering mengadakan Zoom dengan teman-teman Pemda yang teknis. Jadi Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit Daerah ini sudah tahunya beres saja lah. Nanti yang teknis biar di level-level kita beresin. Yang penting Bapak Ibu yakin dulu yang Bapak Ibu lakukan ini halal dan sah dan benar menurut aturan. Dan insya Allah aparat penegak hukum pun juga bisa memahami. Kalau toh ada hal-hal yang dipertanyakan dari sisi aparat hukum, mungkin barangkali sekali lagi tim kita siap mendampingi dan menjelaskan bagaimana duduk persoalannya itu. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah barang tentu keterlibatan pemangku kebijakan di pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah agar optimal dan ideal. Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, baik ini pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, yaitu pertama penguatan peran pemerintah daerah dalam pembinaan Badan Layanan Umum Daerah, artinya peran kepala daerah tadi. Tapi pesan kami tadi, sekali lagi hati-hati menyampaikan peran ini. Jangan sampai nanti kepala daerahnya tersinggung, diguruin oleh direktur rumah sakit, malah kontraproduktif. Tapi Bapak Ibu ada kata kunci, sekali lagi, semua kepala daerah yang kampanye, janjinya pasti untuk membuat rakyat sehat dan sejahtera. Pasti itu. Jadi Bapak Ibu menagih janji kampanyenya, tapi dengan bahasa medis dan isyarat medis. Tapi ada kesan guruin. Ini kalau guruin, pengalaman kami Direktur Kepala Daerah dan DPRD luar biasa. Jadi saya mohon maaf Bapak-Ibu sekalian, saya berkali-kali marah-marahin Kepala Daerah dan DPRD di ruang kerja saya. Karena tidak pahamnya masalah penyelenggaraan pemerintahan. Begitu kita jelaskan, selesai, clear, salaman. Dan banyak beberapa Kepala Daerah menjadi sahabat saya sejati, artinya sering kami ditelepon untuk ditanyakan hal-hal tertentu. Intinya dia harus sadar bahwa kepala daerah bukan segala-galanya. Masih ada pimpinan DPRD, artinya harus kerjasama. Makanya di dalam teori pemerintahan, Bapak-Ibu semua, saya tidak guruin ini, Pak Dokter, Ibu Dokter, pemerintahan daerah itu adalah kepala daerah dan DPRD. DPRD bukan badan legislatif. Sebagian besar DPRD, baik provinsi, kabupaten, kota, dia menganggap seperti DPR RI. Bukan teori ajaran trias politika. Jadi DPRD provinsi, kabupaten, kota itu bagian dari kepala daerah. Bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sama posisinya. Ini saya jelaskan berkali-kali. Bahkan saya selalu bilang, DPRD itu istrinya kepala daerah. Pemerintahan daerah adalah suami dan istri, kepala daerah dan pimpinan DPRD. Kalau mau menjelek-jelekin suami, itu ruangnya di kamar, di ruang rapat paripurna. Begitu keluar dari rapat paripurna, enggak ada omongan jelek. Jadi kalau sudah suami istri, istri mau negur suami, ya di kamar itu. Begitu keluar kamar, di meja makan, jangan sekali-kali mencaci maki suami. Karena ada anak, ada pembantu, ada sopir, dan sebagainya. Jadi prinsip pemerintahan dalam konsepsi rumah tangga itu baru dipahami beberapa DPRD juga. Kamu nggak bisa menuntut cerai ke suami, nggak bisa. Kamu dipaksa undang-undang untuk nikah 5 tahun. Begitu sudah 5 tahun, nanti kamu harus cerai. Ada yang melanjutkan sebagai istri, ada yang keluar. Kan begitu. Artinya kalau sudah 5 tahun, masa bakti DPRD sudah habis. Termasuk juga kepala daerahnya. Begitu 5 tahun selesai, ya harus mencalonkan kembali seperti Bapak Wali Kota Semarang itu. Kan gitu. Jadi hal-hal semacam inilah Bapak-Ibu sekalian, ternyata
perlu pemahaman yang utuh kepada kepala daerah dan DPRD. Yang kedua, menyiapkan regulasi, baik itu peraturan kepala daerah, peraturan bupati wali kota dalam rangka implementasi pengelolaan BLUD. Ini barangkali saling contek aja, kalau ada kabupaten yang sudah maju, nanti mohon maaf Mas Wisnu, Mas Budi, dan tim ahli kami dari UI, sekali lagi kalau ada contoh-contoh, di-share aja untuk kabupaten kota yang baru memulai menyusun rancangan peraturan kepala daerahnya. Keempat, meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola, pembina, dan pengawas BLUD. Ini barangkali tugas para direktur rumah sakit daerah, kalau sudah menguasai pengelolaan BLUD ya, kalau promosi silahkan. Tapi kalau didolimi, digeser dengan jabatan yang sama ya janganlah. Ini lebih baik ikut Ibu Direktur Rumah Sakit Daerah, Bapak Direktur Rumah Sakit Daerah untuk mendukung pelaksanaan BLUD ini. Nah ini tadi, mengalokasikan anggaran pada APBD sebagai dukungan pengelolaan BLUD. Ini modal awal. Makanya bagi yang baru memulai, sekali lagi kami ulang, komunikasi silaturahmi kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah dijaga betul. Ya caranya Bapak Ibu yang lebih tahu lah mendekati pimpinan DPRD ini. Misalkan swab Bapak Ibu datangi ke kantor DPRD, kan itu untuk merayu dulu kan, kenal dulu lah. Ya mungkin keluarganya kalau ada yang sakit Ibu respon, tolong telepon dulu kan gitu. Ini teknik-teknik lah di lapangan Bapak Ibu semua paham tahu lah. Tapi tolong bapaknya para direktur rumah sakit daerah ini tidak hanya kepala daerah, sekali ini kami ingatkan. Itu pimpinan DPRD juga harus diingatkan dengan baik. Jadi difasilitasi dan bersikap adil lah antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Terkait dengan teknis, mohon bisa dicatat mungkin, kita sudah mengeluarkan surat edaran Bapak Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah nomor 981/4092/Keuangan Daerah tertanggal 2 Oktober 2020. Saya sudah ikut mendesain ini, hal pedoman pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Artinya dari sisi penggunaan APBD sudah jelas, nanti Mas Wisnu, Mas Budi tolong bisa di sampaikan teknisnya. Kita juga sudah ada sistem aplikasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, IBLUD. Jadi IBLUD ini kami dibantu betul oleh tim ahli kami dari Lembaga Penelitian Pengembangan Sosial dan Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, LPPSP FISIP UI. Jadi sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada saudara-saudara saya, tim ahli dari UI yang sudah mencurahkan segala kemampuannya untuk merumuskan IBLUD ini. Aplikasi ini untuk mempermudah Bapak-Ibu semua dalam melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah yang Bapak-Ibu saat ini jalani. Di dalam aplikasi ini mengenai tata cara rencana bisnis, anggaran, termasuk integrasi antara rencana bisnis dan anggaran dalam rencana kerja RKA, SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan selanjutnya dikonsolidasikan dalam rancangan APBD di daerah. Jadi pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan akuntansi keuangan BLUD disertai contoh-contoh nanti sudah ada. Jadi sekali lagi mohon maaf, ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami bukan lari, Mbak Susi, sekali lagi kami mohon diskresinya. Mungkin nanti tim UI saya mohon ke depan satu untuk duduk di sini. Kami mohon minta izin Pak Moderator. Sekali lagi kami mohon izin harus balik ke Jakarta karena sore harus ada acara. Jadi kami hitung waktu kurang lebih 4 jam nanti biar di jalanan tidak terlalu gerusa-gerusu. Sekali lagi teknisnya pada tim kami, nanti waktu kita cukup, nanti ada narasumber selanjutnya monggo. Sekali lagi Bapak Moderator kami mohon izin.
Saya kalau pakai lurik ini teringat kalau setiap hari Sabtu Minggu saya ngontel, Mas. Di Bekasi itu kalau nggak pakai lurik, ngontelnya nggak mantap katanya. Ya saya lihat dulu nggak pakai keris, makanya saya tidak takut sama beliau. Baik, Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi yang dapat kami sampaikan, selamat ber-BLUD dan jangan ragu, dasarnya sudah ada semua. Dan nanti tim kami yang menjelaskan mungkin lebih baik dialog. Dan yang lebih penting, ini saya provokasi kepada peserta, anggota-anggota kami yang penting nomor HP-nya diminta. Nah, sekarang ini kan nomor emailnya barangkali Mas, ya Mas Indra, Mas Bram ya. Nanti tolong disampaikan betul, biar ini kita bantu betul lah Jawa Tengah. Karena kalau nggak bantu Jawa Tengah nanti dimarahin Mas Ganjar, sahabat saya juga dari Komisi 2 ini. Jadi luar biasa. Ada cerita ini Mas Moderator, ini cerita agak menyimpang dulu dengan Mas Ganjar. Kemarin beliau juara terkait dengan tim percepatan akses keuangan daerah yang diadakan OJK. Salah satu keunggulan Mas Ganjar itu mendorong siswa untuk mau nabung. Kebetulan kami jelek-jelek ini dewan juri resmi dari teman-teman OJK BI. Beliau gak ngelihat karena Zoom, saya tanya, Pak Gubernur, Bapak hebat sekali bisa mendorong siswa-siswa untuk nabung. Saya ingat, Pak Gubernur itu sampai SMA gak punya tabungan. Karena jajan di kantin masih ngutang. Begitu. Ini hebatnya apa? Kan sebenarnya kan dosa Bapak ini. Tidak konsisten dengan sikap yang dulu. Begitu melihat di Zoom, dilihat, oh! Jadi inilah artinya kalau kepala daerah itu mau berkreasi, sekali lagi Bapak Ibu tinggal memasukkan konsep-konsep yang bagus, insya Allah. Tapi sekali lagi kami tegaskan, seluruh kepala daerah di Jawa Tengah yang baru, janji kampanyenya pasti untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pasti itu. Bila perlu mungkin infrastruktur. Soalannya yang di kesehatan ini, saya tidak bilang cashback ya, jadi ini sulit karena ini uang hilang, termasuk di sektor pendidikan. Jadi ini barangkali seni untuk meyakinkan kepala daerah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, sekali lagi kami mohon izin untuk bergeser dan nanti dilanjutkan oleh tim kami dari UI monggo yang duduk di sini. Mungkin lebih banyak dialog. Sekali lagi terima kasih. Bila terima lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Budi Santoso MSI yang telah memberikan penekanan-penekanan untuk bagaimana kelola BLUD maupun hubungan antara internal Pemda dalam rangka pelaksanaan BLUD. Untuk itu mau dilanjutkan dari timnya Pak Budi, Pak Isnu dulu lah. Oke, maka Pak Isnu.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin tadi, oh ya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bu Susi, para pengurus Arsada Wilayah Jawa Tengah telah mengundang kami terkait dengan implementasi Permendagri 79 dan sesuai jadwal ya, Permendagri 79 dan pengenalan terhadap IBLUD dalam sistem keuangan RSUD. Tapi tadi dibacakan Bu Susi dan juga tadi ada Bapak Ketua Panitia kegiatan ini terkait dengan sepertinya menjadi masih hiruk pikuk ya Bapak Ibu implementasi PP 72. Selalu digoreng, dibumbui. Padahal secara ketentuan aturan sudah ajek sekali itu ya Bapak Ibu ya. PP 72 sudah menjelaskan bahwa nanti saya berbagi waktu yang sebentar ini ya, mungkin karena waktunya mepet sekali. Nanti kita juga terkait dengan pengenalan IBLUD. Alhamdulillah yang sudah diterapkan di RSUD Bendan Pekalongan Bapak Ibu. Ya nanti Bapak Muksin ya dan tim dari UI bisa mendampingi. Nah, di PP 72 nanti saya berbagi peran dengan Pak Budi. PP 72 itu sudah tegas jelas Bapak Ibu. Nanti ada paparannya sebenarnya bahwa Bapak Ibu itu kalau dibilang UPT marah. Saya juga agak tergelitik juga dibilang UPT marah. Jangan Pak, saya jangan dibilang UPT, OBK. Organisasi bersifat khusus. Padahal letter PP 72 namanya UPT khusus. Ya, OBK tadi. UPT khusus sama dengan OBK, OBK sama dengan UPT khusus. Jangan sebut kami UPT, Pak. Ya sudahlah, nyerah. Kekhususannya itu karena Bapak Ibu punya otonom. Otonomnya ada tiga. Otonom. Next. Selanjutnya, Mas. Nah, Bapak Ibu punya otonom di sini. Oh, ya nggak bisa sorot ya. Otonomnya itu tiga, Bapak Ibu tuh. Keuangan, kepegawaian, dan apa? SDM. Di keuangan aja punya otonomnya tiga lagi. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban. Kami sampaikan Bapak Ibu tegas jelas, kami termasuk tim penyusun PP 72 ya dengan Pak Budi, dengan tim dari otonomi daerah ya, tim Otda karena list leadingnya dari mereka. PP 72 tidak bicara apakah rumah sakitnya ini BLUD atau tidak BLUD. Pokoknya hai rumah sakit daerah masuk Anda di PP 72. Amanatnya begitu. Berarti PP 72 ini berbicara mengenai apa? Kalau dalam hal pendanaan. Berarti termasuk pendanaan APBD. Bapak Ibu punya otonom. Perencanaan di keuangan aja. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawab. Kalau sudah dimaknai otonom tadi apa Pak artinya? Apalagi Bapak Ibu lihat lagi di berikan kewenangan. Memang direktur itu sebagai KPA. Tapi KPA rasa PA. UPT rasa SKPD. Mindset kita enggak terima itu. Apalagi teman-teman di Portala, pasti. Kok KPA kelakuan kayak gitu? BPKD sama. Wah, KPA kurang ajar banget kayak gitu. Loh iya, OBK. Otonom tadi Bapak Ibu. Ini harus ditegaskan jelas bahwa tuangkanlah itu dalam peraturan kepala daerah. Keotonoman kami. Kalau saya dengan Pak Sebudi selalu bilang, ganti bajunya aja Pak. Hatinya isinya sama. Pak Direktur KPA rasa PA, makanya punya RKA, punya DPA. UPT apa Pak yang punya DPA Pak? Hanya rumah sakit. Tuh. Kalau puskesmas, enggak. UPT lainnya, enggak. Makanya secara ketentuan sudah jelas. Nah, cuman
Ya nggak tahu tadi Pak, selalu digoreng lagi, dibumbuin, dikecapin lebih gurih ya. Jadi bahan konsumsi tadi ya, konsumsi politis lagi nanti jadinya. Ini yang kami temukan Bapak Ibu di kesehatan ya, contohnya mohon maaf sekali, mohon maaf. Alhamdulillah kepala dinas kami, kepala dinas kesehatan, PLT-nya dari direktur Pak. Jadi sama-sama ya, satu orang punya dua tusi, clear lah. Yang jadi masalah Pak, kepala dinasnya dari internal dinas, direkturnya ya mungkin kurang mesra, ribut. Ini existing Pak di lapangan ya. Bet ya. Tulungagung begitu. Mohon maaf Pak, terbuka aja. Ada kekekekehan, saya bingung. Ada apa ini kok jadi seperti ini? Nah, padahal secara ketentuan aturan sudah clear ini Bapak Ibu. Silakan jembatani dengan peraturan kepala daerah. Implementasi terkait dengan tadi kewenangan KPA-nya ini. Dulu Pak, PP18 itu yang bikin keroknya Pak. Sebelum direvisi 72 ini kan PP18. 72 ini eksklusif untuk rumah sakit dan APIP Pak. Ya, PP18 dulu yang bikin kerok lagi Pak. Pak Direktur itu fungsional yang diberikan tugas tambahan. Fungsional diberikan tugas tambahan. Ada yang bilang, Pak namanya tugas tambahan suka-suka saya dong. Saya mau kerjain enggak, dikerjain juga boleh. Namanya juga tugas tambahan. Lah yang enggak, tugas tambahannya sebagai direktur, sebagai KPA. Lah terus gimana fungsionalnya Pak? Terhadap fungsional terus bagaimana penghitungan angka kredit dan lain sebagainya lah. Ya pusing lagi. Terus saya dokter Pak, direktur. Fungsional kan harus praktek juga di rumah sakit. Saya bertanggung jawab terhadap siapa? Wadir pelayanan. Bingung lagi, ribut lagi. Makanya bulet terus Pak. Udahlah, amanat PP18 kan dengan perpres ya kan. Perpres nggak jadi-jadi karena apa? Dihantam Bapak Ibu. Dizolimi terus, perpres nggak bisa, wah nanti bingung mengakomodirnya seperti apa. Kami sama Kementerian Kesehatan sudah pontang-panting 2 tahun nyusun nih berdua. Ngasih format begini dihantemin lagi, wah nggak setuju gini, ya udah sama Pak Sundoyo, ya sudah akhirnya apa? PP-nya direvisi, jadi 72, ya sama Pak dihantemin lagi. Padahal udah ketentuan aturannya udah acak ini loh. UPT yang punya DPA itu hanya rumah sakit Pak. Makanya dalam mengakomodir itu, lanjut Mas, ayo Mas. Nah ini sudah dijelaskan Pak, kami membedakan antara TUSI, KPA dan KPA di PP dan PP72. Itu sampai digedein tuh Pak, selain selaku sebagai KPA, Direktur Rumah Sakit punya tugas dan kewenangan sama seperti PA Pak. Menandatangkan di SPM. Semuanya Pak. Jadi cuma ganti baju tok. Bahasa kerennya tidak ada intervensi kepala dinasnya selaku PA. Bapak Ibu hanya menyampaikan laporan terhadap 3 otonom tadi Pak. Otonom keuangan, kepegawaian, dan BMD. Disampaikan laporan. PP72 enggak bilang laporan tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk bla bla bla, enggak ada Pak. Jangan kita jadi paranoid, wah nanti ada audit dari dinkesnya. Enggak ada. Kalau Bapak, Pak Direktur saya, Kepala Dinas, sama saya laporan Bapak saya taruh lemari paling bawah, boleh enggak? Boleh, orang enggak ada perintah apa-apaan lagi kok. Jangan kita jadi paranoid. Itu aja lock di situ. Karena apa? Bapak sederajat Pak sebenarnya. Punya kewenangan yang sama. Makanya tindak lanjutnya ini lanjut. Lanjut Mas, biar cepat. Nah ini sudah ada surat dirjen. Pak katanya RKA dan DPA kami bagian dari RKA DPA Dinkes. Itu mah sama aja dong Pak Wisnu, dipegang buntut, kakinya bebas bergerak. Loh enggak, dijelaskan di ini, tanda tangan masing-masing RKA DPA-nya. Apalagi yang kurang coba. RKA-nya tanda tangan masing-masing. Dia tanda tangan.
di RKA-nya Dinas Kesehatan, Kadis tanda tangan. Di RKA-nya rumah sakit, direktur atas nama kepala dinas, dia tanda tangan sendiri. Dan amanah PP72 sama dibahas di TAPD. Ayo, apa bedanya? Nanti Pak Budi bisa teknis. Berarti kan semua kegiatan yang ada di dalam rumah sakit, kewenangannya rumah sakit. Termasuk APBD, Pak. Kalau itu sudah diserahkan ke rumah sakit, kegiatan dan SPM-nya sudah clear. Tapi kalau itu masih pegang kadisnya, ya silakan. Win-win solusinya kan paling begitu, Pak. Karena apa? Dari PP72, Pak Direktur sebagai KPA tidak bisa meng-KPA-kan ke bawah uang APBD. Ayo, berapa banyak ribu transaksi yang akan Bapak Ibu tanda tangan, Pak Direktur, Ibu Direktur. Kalau uang duit bisa, nanti secara teknis bisa dijelaskan. Gak bisa meng-KPA-kan lagi, Pak, ke bawah. Oh, kalau gitu ada solusinya waktu itu RSUD Samsudin. Jawa Tengah. Udah, yang gaji saya serahkan ke Kadis, Pak. Yang sifatnya belanja APBD, yang mungkin belanja modal dan sebagainya, saya serahkan. Loh, saya bilang, yakin. Apakah, mohon maaf, Dinas Kesehatan memahami secara profil belanja modalnya di rumah sakit? Nah, jadi debat lagi. Nah, itu, Pak. Ya, silakan. Ini ruang diskusinya Bapak sama teman Pak Kadis dan ortalanya dan BPKAD. Secara ketentuan ini sudah acak, Pak. Tinggal kita tunggu nanti Permendagri 77-nya. Ya. Ini lanjut, Mas. Next. Next lagi. Ya ini, Pak, tuh udah ditanda tangan sendiri. Op, next. Nah, dia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan dan belanja rumah. Ya, Pak. Nanti slide saya ini bisa, silakan slide kami ini bisa Bapak Ibu pergunakan untuk bahan diskusi di Pemda. Lanjut. Termasuk di apa? Pengelolaan SDM. Tuh, Pak. Otonom, Pak Direktur. Enggak ada cewek-cewek BKD. Bapak Ibu Direktur punya kewenangan 3 otonom tadi, itulah yang dinamakan OBK. Kalau saya ledekin Bapak Ibu UPT marah-marah. Hei UPT, enak aja, jangan UPT, saya OBK. Sakarep Bapak Ibu. Tapi ini, Pak. Ya, ini udah jelas ini. Rasa-rasanya tuh, udah rasa UPT, rasa SKPD, KPA, rasa PA. Lanjut. Nah, ini pun juga sudah diakomodir, Pak, di Permendagri 64/2020 yang dibenturkan dengan 79. Pak, 79 itu UPT pada umum, kami jawab. Tapi rumah sakit dia masuk ke PP72. Makanya dalam pelaporan pendapatan belanja dan pembiayaan rumah uang yang bersumber dari pendapatan duit, direktur selaku KPA menandatangani, istilahnya bukan KPA ya, uang BLUD ya. Menandatangani sendiri SP3BP-nya. Itu Permendagri 64, pedoman penyusunan APBD sudah mengakomodir. Kok rame lagi? Jadi uang BLUD eksklusif rumah sakit. Uang APBD pun eksklusif rumah sakit. Itu jadi jangan digoreng terus, Pak. Pak, kami gak bisa belanja, birokrasi kok jadi panjang ya, Pak? Harus disahkan dulu, mohon maaf, oleh Kepala Dinas Kesehatan belanja kami. Siapa bilang? Gak ada. Bapak, ini apalagi yang kurang PP72? Nah itu ya, intinya nanti silakan Mas Budi bisa menjelaskan secara teknis, menambahkan. Itu ya Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf nanti kalau ada ruang diskusi, kembali kami buka. Seperti itu. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wisnu ya, terkait dengan gonjang-ganjing PP72. Ya, begitulah. Memang sejarahnya panjang, Bapak Ibu ya. Saya juga mengalami mulai dari apa PP18, kemudian jadi PP72, ini perjalanan sangat panjang gitu ya.
Nah, ketika kita bicara PP72, kita lupakan dulu blutnya, gitu ya. Jangan sampai blutnya terseret-seret nih akibat PP72. Padahal kalau bersurat gitu ke Kemendagri terkait PP72, nggak usah dulu dihubungkan dengan BLUD-nya nih. Karena 72 itu core-nya adalah pengelolaan keuangan daerah. Ya. Pure pengelolaan keuangan daerah. Dia seperti SKPD dan UPT. Jadi blutnya nggak usah kita pikirkan dulu. Ya, gitu. Nah, kebanyakan ketika kita bersurat ke Kemendagri, masalah PP72, blutnya dikait-kaitkan gitu. Oh, kami rumah sakit blut. Gitu. Dengan PP72, maka pelayanan kami terganggu. Waduh, padahal blutnya nggak ada hubungannya tuh, Bapak Ibu ya. Slide yang Pak Wisnu tadi dibuka. Ya. Nah, jadi gini ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa dalam PP72 itu rumah sakit adalah organisasi bersifat khusus. Ya. Organisasi bersifat khusus. Kenapa sejarahnya? Ya sejarahnya dulu kita tahu lah Undang-Undang 32 dari LTD ya, Lembaga Teknis Daerah, yang levelnya adalah selevel dengan SKPD, kemudian di Undang-Undang 23 LTD itu tidak ada, ya. Kemudian rumah sakit menjadi UPT di bawah dinas. Ya. Nah, kemudian terbit PP72, rumah sakit itu adalah UPT ya, dia tetap struktur organisasinya berada di bawah dinas. Tapi secara pengelolaan keuangan, dia diberikan otonom ya, dari sisi pengguna keuangan, SDM, dan barang. Gitu ya. Nah, dia berbeda dengan UPT pada umumnya. Yang saya bingung beginilah dulu. Dulu ada UPT yang amanat Permendagri 13 dan PP58 tidak punya DPA, tapi beberapa daerah melaksanakan gitu loh. Saya bingung gitu loh. Ini dulu nih di provinsi atau kabupaten kota Bapak. Ada enggak dulu UPT punya DPA? Banyak, Pak. Banyak. Tapi sekarang ini ada manat aturannya. PP72 gitu. Bahwa kewenangan KPA-nya sama dengan pengguna anggarannya. Dia diberikan kekhususan, dia punya menyusun RKA, dia punya DPA sendiri. Nah, tapi ini malah BPKAD-nya tidak mau memberikan ruang itu, gitu ya. Ya, nggak tahu BPKAD atau... Tapi kan kita tidak pernah menabrak aturan sebetulnya, coba. Yang back-back sebelumnya. Terus. Nah, kita lihat. Beberapa daerah bersuratlah ke Kemendagri terkait dengan penerapan PP72 bahwa Pak, kami rumah sakit tapi kami diperlakukan seperti UPT biasa. Nah, ini yang keliru gitu ya. Karena amanat PP72-nya di situ disebutkan bahwa pasal 21B ayat 2 dan 3 ya, di situ yang pasal anggaran atau pemilihan blut itu semuanya bisa melihat dashboard, kemudian otorisasinya sangat mudah sekali. Perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu, dengan e-blut ini kami menyusun anggaran RBA dari RBA yang tadinya kita dengan rekening yang lama, bagian akun standar yang lama, kemudian kita migrasikan ke e-blut dengan kode akun standar baru sesuai dengan Permendagri 90 dan juga SE050. Itu kami sudah mengintegrasikan hanya dalam waktu tidak kurang dari 1 minggu, Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Artinya aplikasi e-blut ini di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan sangat-sangat membantu kami, khususnya dalam input dan penyusunan anggaran. Dan tidak lupa juga,
Ini mungkin kalau Bapak Ibu bisa melihat secara jelas pola dari e-blood ini sudah sesuai dengan pedoman yang disampaikan di Permendagri 79 2018 dan juga pedoman buku pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Ini disampaikan di PAN bahwa untuk pengadaran secara langsung kita menginput RBA kegiatan maupun pendapatan di sini. Ini langsung saat mudah, tidak kita klik, jadi tidak kita menulis, tidak kita ngambil atau upload dan sebagainya, kita hanya klik. Hanya tinggal klik Bapak Ibu. Hanya tinggal klik, pilih program sudah ada, kita tinggal pilih, kita sesuaikan, kemudian bawah kita kasih angka. Indikator, kemudian masukan, keluaran, hasil dan sebagainya, ini sudah disiapkan oleh sistem dengan mengacu pada kode rekening Permendagri 90 tahun 2020. Ini dari sisi anggaran. Kemudian hal yang unik dari e-blood ini dan sangat mengasihkan kalau menurut kami Bapak Ibu, saat kita sudah menyelesaikan RBA, kita sudah input RBA blood, secara otomatis RBA ini menjadi RKA. Jadi pada saat kita input RBA blood dengan isian secara rinci, sesuai dengan bahkan akun standar di Permendagri 90 maupun Permendagri SE050, saat kita klik selesai, itu otomatis akan langsung muncul pada RKA SKPD. Nah, RKA SKPD itu nanti akan masuk menjadi SIPD, di SIPD, di mana RBA blood itu secara rinci, kemudian RKA SKPD itu secara rekening jenis. Belanja pegawai blood, belanja barang jasa blood, belanja modal blood. Itu sudah secara otomatis. Ini kami tunjukkan, jadi laporan RBA di sini pun sudah lengkap. Ada kegiatan, pendapatan, belanja, pembiayaan komplit. Kemudian ada dokumen. Ada rencana RBA, ada dokumen bisnis anggaran. Di BA itu kalau misalkan di SKPD ada RKA, ada DBA. Di BLUT ada RBA dan DBA, dokumen bisnis anggaran. Ini sudah kita tinggal klik, misalkan untuk belanja, saat kita unggah, dibuka, langsung report keluar. Ini real dan sudah kita cross-check satu persatu, dokumennya ada. Ini adalah dokumen bisnis anggaran untuk BLUT. Di sini ada belanja dan sebagainya, ini sesuai. Kemudian untuk DPA-nya yang di RKA, ini bisa kita lihat di laporan RKA. Saat kita sudah input di RBA Blood, kita bisa lihat RKA-nya seperti apa yang nanti akan dikonsolidasikan di SIPD keuangan Kemendagri juga. Ini contoh yang untuk belanja atau RKA OPD. Kemudian kita pilih dokumen, generate, dan hasilnya keluar langsung sesuai dengan rekening jenis. Ini sesuai dengan rekening jenis yang di BLUD. Jadi ada belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal BLUD. Ini adalah sesuai dengan rekening yang ada di SIPD Keuangan Kemendagri. Jadi saat kita menyelesaikan inputan RBA di BLUD secara rinci, otomatis sistem ini akan memapping menjadi RKA SKPD, di mana RKA SKPD itu yang nanti akan dimasukkan di dalam SIPD keuangan. Itu sangat-sangat menghemat waktu Bapak Ibu, jadi sekali kita input, selanjutnya akan selesai. Ini yang dari sisi RBA. Secara inputan, berdasarkan kami sampaikan kepada teman-teman bendahara, teman-teman anggaran, itu memang sangat mudah dipahami dan tidak sulit untuk diimplementasikan. Kemudian yang berikutnya, setelah penganggaran, ini adalah penata usahaan Bapak Ibu. Di penata usahaan, ini sesuai dengan sistem pengendalian internal, ada beberapa job desk yang memang diberikan user privilege khusus untuk pengelola. Ada direktur, dia punya user-user untuk privilege ini, kemudian pejabat keuangan, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan termasuk bendahara APBD Bu.
Jadi sistem ini sudah mewadahi adanya APBD. Bisa APBD saat itu kita cairkan SP2D, langsung kita input di e-blut. Hasilnya apa? Laporan keuangan yang komprehensif, lengkap, selesai di sini. Nanti kami tunjukkan untuk laporan keuangan secara lengkap yang diinginkan selama 1 bulan. Contoh, jadi pola yang di e-blut ini sama halnya seperti yang di SKPD, di mana SKPD ada SPP, surat perintah pencairan, kemudian masuk menjadi SPM, surat perintah membayar, dan yang terakhir adalah SP2D. Sedangkan di e-blut ini sama konsepnya, mirip, hanya berbeda nama. Yang pertama, pada saat bendahara mengajukan, namanya surat PPD, permintaan pencairan dana. Kemudian setelah diajukan oleh bendahara kepada pimpinan blut atau pengguna anggaran, maka selanjutnya pengguna anggaran, dalam hal ini direktur, dia akan mengotorisasi. Tinggal klik. Jadi dia akan mengotorisasi apa yang sudah diajukan oleh bendahara. Ini sudah tersistem. Jadi bendahara input, otomatis nanti dia akan membuka ke usernya Pak Direktur. Pak Direktur tinggal dia approve atau tolak. Saat Direktur sudah setuju, maka Direktur akan menerbitkan surat otorisasi pencairan dana, SOPD. Nah, setelah SOPD itu sudah ditandatangani, SOPD itu seperti SPM, Bapak Ibu. Nah, saat SPM itu sudah ditandatangani, selanjutnya SPM itu akan lari ke pejabat keuangan. Di sini pejabat keuangan punya user sendiri. Ini saya buka pakai user yang lengkap, Bapak Ibu. Harusnya masing-masing pejabat dia hanya punya satu privilege. Di sini pejabat keuangan dia akan membuat surat pencairan dana. Kalau di SKPD namanya SP2D. Itu sekaligus langsung. Jadi pada saat bendahara mengajukan, kemudian direktur itu bisa approve, dan yang lebih enak lagi di sini adalah tidak terbatas pada komputer ataupun laptop. Ini berbasis web-based, jadi Pak Direktur dia bisa buka pakai HP, dia posisi di Semarang, di Jakarta. Pak Dir, saya minta untuk diotorisasi ini, diklik oleh Pak Direktur, selesai, bisa langsung balik ke kita. Jadi mungkin salah satu keunggulan dengan sistem teknologi seperti ini, kami bisa dimanapun tempat tetap bisa melakukan penata usahaan keuangan secara singkat. Kemudian setelah pejabat keuangan selesai, ada surat pencairan dana, bentuknya sangat mudah Bapak Ibu. Jadi semuanya tinggal klik, tidak ada istilah menulis panjang, esai dan sebagainya, itu tidak ada. Bendahara mencatat, kemudian ditarik oleh direktur, kemudian setelah itu di-approve oleh pejabat keuangan untuk dicairkan. Nah, setelah pejabat keuangan mencairkan, setelah itu approval itu adalah proses melihat rekening bahwa apa yang sudah dibuat SP2D-nya, kalau dalam hal ini adalah SPD, itu sudah dicairkan atau belum. Pada saat di rekening koran itu sudah muncul, oh sudah dikeluarkan, maka pejabat keuangan harus meng-approve. Sehingga akan balance laporan pejabat keuangan kas blut dengan rekening koran. Prosesnya kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam e-blut ini ada 2-3 fitur. Yang pertama dari fitur penganggaran, penata usahaan, di dalamnya ada porsi untuk direktur, untuk pejabat keuangan, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, kemudian bendahara APBD. Kemudian di dalam laporan-laporannya ini pun, ini sudah lengkap sesuai dengan yang biasa diminta oleh audit, LRA, SPJ fungsional, dan sebagainya. Dan yang lebih unik lagi di sini, biasanya seringkali kita lupa untuk membuat SP3BP. Kita seringkali lupa membuat SP3BP. Jadi kita hanya menyampaikan laporan saja, kadang ke PPKD, LRA, dan sebagainya. Tetapi di sistem ini pun, ini sudah diwadahi Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contoh bendahara pelaut di SP3BP-nya. Ini kebetulan saya sudah buat untuk yang bulan Januari. Yang bulan Januari ini penerbitan SP3B. Di sini ini kita lihat SP3B-nya langsung muncul, sudah kita buat. Jadi laporan Januari kita sudah selesaikan tanggal 4 Januari.
ini SP3BP-nya untuk yang ditandatangani oleh Dinas Kesehatan, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wisnu, oleh Kepala SKPD. Ini Kepala Dinas Kesehatan, ini itu sudah kita buatkan. Saat kita sudah menginput, menata usahakan, tinggal kita tarik-tarik laporan, selesai SP3BP. Ini kita buatkan per bulan, sesuai amanat dari Permendagri 79, dibuat per bulan. Kemudian, selain SP3BP, laporan keuangan kita pun terdiri dari 7 laporan, itu sudah jadi Bapak Ibu. Jadi bisa di menu akuntansi, jurnal dan sebagainya, buku besar, itu kelihatan semua. Ini kita ambil contoh LRA. LRA untuk yang Permendagri sesuai dengan versi-versinya Bapak Ibu. Jadi seringkali kita walaupun di Permendagri 79 selalu disebutkan PSAP 13. Tetapi pada saat audit kadang diminta versi Permendagri 64, PP71 dan sebagainya, ini sudah diwadahi. Sudah diwadahi, kita buka salah satu contoh untuk yang LRA periode Januari Permendagri PSAP 13 sumber dana upload langsung di generate. Ini real laporan keuangan RSUD Bendan bulan Januari untuk LRA. Kita tunggu, ini LRA kita sudah jadi. Tanggal 4 Februari LRA kita sudah jadi, BKU pengeluaran, BKU penerimaan sudah jadi. Hanya dengan sekali but. Satu bulan. Jadi bulan Januari target estimasi kita sebelum tanggal 5 bulan berikutnya kita sudah bisa cut off. Kemudian sebelum tanggal 10 kita sudah bisa kirim ke PPKD dalam bentuk laporan keuangan. Ini yang punya LRA. Kemudian LRA ini sudah jadi. Kemudian untuk laporan selain LRA, ini kita ada laporan LPSAL. Ini ada laporan LPSAL. Di laporan LPSAL pun ini sudah jadi, kita tinggal pilih Januari sumber dananya blut. Kemudian kita tinggal generate. Ini laporan perubahan SAL. Kita tunggu sebentar. Ini LPSAL bulan Januari 2021 sudah kita cross-check dengan rekening koran, dengan buku bantu, ini sudah sesuai. Ini LPSAL. Kemudian laporan berikutnya arus kas. Arus kas versi-versi NAN itu banyak, ada Permendagri, ada PSAP, kita buka yang PSAP 13. Periodenya Januari, PSAP 13, sumber dana blut, kita tinggal generate. Ini laporan keuangan arus kas untuk RSUD Bendan periode bulan Januari. Format dan tampilan kita menyesuaikan dengan PSAP 13 dan juga Permendagri 79 tahun 2018. Kita tunggu sebentar untuk yang arus kas. Nah, ini untuk laporan arus kas sumber dana blut, ini sudah kelihatan, sudah jadi bulan Januari tahun 2021 untuk RSUD Bendan. Jumlahnya pun sudah kita sesuaikan, saldo akhir dan sebagainya, ini sudah sesuai. Kemudian setelah ini kita lihat laporan LO. Ini yang kadang menjadi problem juga buat kami RSUD Bendan. Laporan-laporan keuangan yang agak sulit perlu koreksi lebih lanjut adalah yang di accrual-nya. Di e-blood ini sudah mewadahi transaksi pencatatan piutang Bapak Ibu. Pencatatan piutang, utang, itu sudah diwadahi sehingga fungsi laporan akrualnya sudah dapat. Kemudian ini laporan operasional, kita lihat untuk operasional bulan Januari, tinggal pilih periode Januari. Mungkin ini yang dari tim UI, dari Kemendagri juga sudah melihatkan periodisasi yang di sini sudah mengacu pada PP 12 tahun 2019, di mana laporan keuangan disubmit per bulan. Ini Permendagri PSAP 13, sumber dananya blut, kita generate. Ini untuk laporan operasional, kemudian nanti ada laporan perubahan ekuitas, kemudian ada laporan neraca, ini sudah kebentuk semua sampai dengan SP3BP.
Kita tunggu sebentar. Jadi kalau mungkin kita bisa ini, yang untuk laporan operasional LO kita untuk tahun 2021 kita sudah terbentuk, sudah ada beban dan sebagainya. Ini kenapa minus? Kita sampaikan ini kenapa minus? Karena ada transaksi kontra pos belanja. Nah, selain biasanya kalau sistem itu kan berjalan pada kondisi rel yang ideal, Bapak Ibu. Tetapi apabila ada kondisi-kondisi yang tidak ideal, seperti ada misalnya kita belanja ternyata kelebihan bayar sehingga harus kembali, nah itu disediakan di e-blut. Namanya fiturnya adalah kontra pos belanja. Selain itu ada menu reversal. Jadi kadang di rumah sakit pasien sudah bayar, ternyata dokternya tidak hadir, dia minta dikembalikan pembayaran pasien, itu pun sudah diwadahi di e-blut, ada fitur reversal. Inputan dan juga penjurnalan sudah diwadahi, sehingga laporan keuangan pun akan sesuai. Ini kenapa kita minus? Karena beban persediaannya belum kita input, Bapak Ibu. Beban persediaan yang total pemakaian barang persediaan di rumah sakit Bendan, ini belum kita input. Kita nunggu tarikan dari gudang persediaan di rumah sakit Bendan. Saat ini sudah kita input, ini tidak akan minus. Kemudian laporan berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini ada di bulan Januari, kemudian sumber dananya BLUD, tinggal kita generate. Mungkin yang perlu penyesuaian agak lebih detail itu adalah pada saat penyusunan anggaran, Bapak Ibu. Di mana pada saat penyusunan anggaran kita dihadapkan pada rekening anggaran yang baru, yang tadinya tahun 2020 kita belum menggunakan, sedangkan tahun 2021 kita sudah menggunakan bagian akun standar yang terbaru sesuai dengan Permendagri 90 dan SE050. Ini laporan perubahan ekuitas BLUD sudah jadi. Kemudian laporan raca, ini laporan racanya sesuai dengan PSAP, ini sudah Permendagri dan sebagainya. Kita lihat yang di PSAP, di BLUD, kemudian kita tinggal generate. Ini laporan keuangan dari laporan LRA, LPSAL, arus kas, kemudian LO, LPE, sampai dengan raca, itu sudah kita bisa sajikan pada tanggal 4 Februari 2021 untuk periode Januari. Kemudian salah satu sharing mungkin Bapak Ibu di Rumah Sakit Bendan yang tadi kami sampaikan bahwa perlu ada sedikit penyesuaian pada fitur menu anggaran, di mana perlu kita juga memapping anggaran yang tadinya mungkin dulu dengan nama rekening yang berbeda, dengan nama kegiatan yang berbeda, pada tahun 2021 kita harus memilih mana yang akan dimasukkan sebagai kode kegiatan atau subkegiatan. Jadi yang tahun 2020 kita tidak mengenal ada subkegiatan, tahun 2021 kita ada subkegiatan. Itu saja mungkin Bapak Ibu untuk yang perlu effort lebih di awal, tapi pada dasarnya pada saat anggaran itu sudah clear, sudah muncul di aplikasi, sudah terinput, maka alur untuk penata usahaan sampai dengan pertanggungjawaban itu insya Allah tidak ada kendala apapun. Kecuali kalau memang misalkan ada kekeliruan atau mungkin lebih bayar atau reversal, itu pun sudah diakomodir oleh sistem dalam bentuk inputan maupun jurnal-jurnal koreksi. Ini adalah neraca dengan sumber dana BLUD sudah bisa disajikan. Ini neraca BLUD, tidak ada asetnya. Memang karena tidak ada asetnya belum ada. Aset bukan dari PLUD, aset dari pemerintah kota, sehingga nanti pada saat konsolidasi itu baru muncul. Ini sekilas tentang e-blut, penerapan e-blut di RSUD Bendan. Simple Bapak Ibu, kemudian penggunaannya mudah, tarikan reportnya juga mudah, dan juga web-based. Kemudian kalau mau lihat dashboardnya juga bisa langsung bisa kelihatan, dashboard dan sebagainya, tampilannya mudah. Kita berawal dari pengajuan dan pendampingan dari Kemendagri dan tim UI,
sekilas mungkin Pak Wisnu dulu sempat matur pas kita ke Jakarta 2 hari, silakan eksplor Pak Musin, silakan eksplor fitur-fitur yang di upload, kemudian kita lihat, kita diskusi sampai malam, kemudian kita lihat alur dan prosesnya itu sangat mudah dan juga sesuai dengan kebutuhan yang selama ini kami yang menghadapi audit, Pak. Jadi kita tahu yang dihadapi audit, yang diminta oleh audit, laporan-laporan apa saja, itu kita siapkan dan ini ternyata sudah diwadahi oleh Eklut. Demikian Pak Wisnu dan Bapak Ibu semua, Pak Budi, kami sampaikan terima kasih sudah difasilitasi Eklut untuk RSUD Bendan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari RSU Bendan yang luar biasa. Monggo Pak Wisnu, Pak Budi untuk pindah di depan. Baik, untuk sesi pertama ya, tentang strategi implementasi Permendagri 7/2018 sudah dilakukan penegasan bahwa kedudukan RSUD adalah OBK, termasuk juga di situ PP 72 tahun 2019. Kemudian untuk EBLUD cepat, mudah, mutabel, dan sistem kontrolnya juga akan lebih gampang. Pertanyaan ke ini dari narasumber maupun Bu Ketua Arsada, kapan replikasi EBLUD untuk bisa anggota Arsada di Jawa Tengah bisa dilaksanakan tuh. Jadi tidak hanya dengan tadi Bendan, tapi harapannya dalam waktu dekat semua RSD di Jawa Tengah bisa mengaplikasikan tentang EBLUD. Baik, dari pertanyaan yang masuk ya. Masuk dalam mana ya? Mohon penjelasan Bapak merujuk Permendagri 56 tahun. Mohon penjelasan Bapak merujuk Permendagri nomor 56 tahun 2019 tentang nomenklatur dan unit kerja sekretaris daerah provinsi dan kabupaten kota terdapat bagian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan PUD. Terkait hal tersebut, bagaimana implementasinya? Kemudian yang kedua, mohon kiranya narasumber untuk bisa memberikan materi webinar ya, untuk para peserta. Monggo, dari Pak Wisnu atau Pak Budi yang akan monggo Pak Wisnu. Ya, baik. Mas. Terima kasih pertanyaan. Ini terkait dengan implementasi Permendagri 56/2019 ya, tentang tadi sebenarnya pertanyaan pasti dari bagian biro atau bagian perekonomian. Ini merupakan hal baru bagi mereka, Bapak Ibu. Mohon izin, di biro atau bagian perekonomian ada beban tugas baru. Jadi selain pembinaan terhadap BUMD-nya, mereka dibebani. Kok jadi dibebani ya? Mereka dapat kerjaan baru melakukan pembinaan BLUD. Nah, kalau secara implementasinya, Pak, kami itu seperti apa sih dalam pembinaan BLUD? Ini banyak sekali yang konsultasi ke kami, malah kami, saya sama Mas Budi ini dimasukkan ke dalam telegramnya atau WA-nya ya, itu Biro Ekon se-Indonesia. Jadi pengen nanya kerjaan kami apa ini Pak, ngapain? Nah pokoknya intinya apa yang dilakukan pembinaan terhadap BUMD dilakukan juga pembinaan kepada BLUD. Pembinaannya seperti apa Pak? Banyak sekali, kalau di Permendagri 56 itu luar biasa. Merumuskan kebijakan tuh. Bayangkan. Jadi gini, kalau di dalam Permendagri 79 ya dan 61 dulunya itu ada pembina ya, pembina teknis, pembina keuangan. Pembina teknis oleh dinas teknisnya, ya. Pembina keuangan dilakukan BPKAD. Jadi Bapak Ibu di bagian atau biro ekon itu adalah Menko-nya BLUD di Pemda.
Itu bahasa generiknya atau penerjemahannya seperti itu. Menteri Koordinator Blut di provinsi, misalnya provinsi ya, ekon, biro ekon, provinsi, melakukan pembinaan yang di provinsi, blutnya, dan ke kabupaten kota, ya silakan. Itu yang dilakukan. Nah, wah, dia sudah ngitung, berapa banyak Pak rumah sakit di kami, Pak. Berapa banyak puskesmas lagi, Pak Blut. Selamat datang, selamat pusing. Nah, itu aja intinya. Silakan terjemahkan di dalam tugas fungsi, dan di Permendagri 90 pun juga sudah kami masukkan, terkait dengan pembinaan itu pasti ada pendanaan. Nah, silakan diusulkan. Ya, jangan dikasih kerjaannya nggak dikasih duit, ya mau ngapain kan gitu. Ya ini kan ada TUSI baru ya, Bapak Ibu silakan. Nah itu ya. Jadi mereka bisa berkoordinasi. Terus secara tadi melakukan webinar terkait dengan permasalahan atau ya pembahasan mengenai BLUD maupun sistem di iBlut ini kami prinsipnya. Oh iya, siap untuk melakukan itu, nanti silakan Pemda mengundang atau ada asosiasi ya, Arsada mengundang kami. Prinsipnya gini Bapak Ibu, ini alhamdulillah atensi luar biasa terhadap sistem Blut ini dari Provinsi Jawa Tengah. Beberapa rumah sakit bersurat langsung, menjawab surat Dirjen. Minta bahasanya waktu itu pertama kali RSUD Pati, ada dari Pati, langsung dia bersurat, minta dipasilitasi kami sebagai piloting. Sebelum Bendan malah Pati dulu. Terus setelah itu Bendan. Tapi Bendan agresif, nyerang ke kami. Pak, udah minta ketemu aja di Jakarta. Di Jakarta Pak, lagi pandemi, malah ngatur waktu. Udah Pak, kami masuk aja, yang penting sehat Pak. Saya bilang gitu, yang penting Bapak pasukan Bendan sehat. Oh ya udah, alhamdulillah. Langsung mereka menuju hotel di Jakarta untuk pertemuan dengan kami. Yang titip kami tadi betul Pak Musin dan ada Pak Direktur, expose, silakan. Ini menjadi catatan kami, perbaikan dalam sistem juga. Apa sih pas setelah kita praktekan, oh ada kekurangan ini, segera kita updating. Jadi seperti itu. Nah, ini pun juga sedang, intinya harus bersurat ke Pak Dirjen, Sekda, ya bersurat kepada Pak Dirjen, agar apa Bapak Ibu, kami ini tidak ilegal. Kami memfasilitasi, memberikan pengenalan sistem ini untuk bisa diaplikasikan di tempat Bapak-Ibu. Jadi seperti itu aja, bersurat, atau mungkin asosiasi bersurat untuk memfasilitasi, kami siap untuk itu. Kami juga ada anggaran, tapi memang terbatas, nanti kita bisa kolaborasi ya terkait dengan hal itu. Mau itu dikenalkan VidCon dulu, silakan. Seperti itu ya, Bu. Baik, itu Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu. Karena lokasi waktu sudah melebihi, ya, kita menjelang pukul 11. Untuk itu untuk sesi pertama saya akhiri dan applause untuk para narasumber. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, demikian sesi yang pertama sudah kita selesaikan. Dan kita akan lanjutkan dengan sesi yang berikutnya. Tentunya dalam sesi kali ini
kita akan dipimpin oleh seorang moderator. Dan mari kita berikan sambutan yang meriah untuk moderator kita di sesi yang kedua ini. Kami persilakan Dr. Junaidi Wibawa, MSI, MTS, PPK. Silakan, Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang kami hormati, masih semangat? Masih, kayaknya ini yang kedua bakal lebih seru, Pak Wisnu. Jadi mohon jangan meninggalkan tempat dulu. Ya, karena ini dari versi kita nggak, Pak Wisnu. Nanti bisa dari versinya Kemendagri, apakah nanti akan disampaikan oleh Pak Wisnu sudah sesuai apa belum? Jadi harapannya dari apa yang nanti Pak Win sampaikan, kemudian diskusi, bisa menjadi bekal bagi kita. Karena seperti kita ketahui, bahwa banyak rumah sakit, banyak daerah, dengan kondisi regulasi yang baru, maka sudah diwajibkan untuk menyusun SOPK baru. Beberapa daerah, termasuk Kota Semarang, ya Bu, Kota Pekalongan, Kudus, Kendal, semuanya sudah berkonsultasi dengan Biro Organisasi Jawa Tengah, sehingga sudah jadi baik itu perda maupun perwal yang terkait dengan posisi rumah sakit di yang terbaru ini. Untuk selanjutnya persilahkan kepada Bapak Dr. Andas Widartoyo. Ini gelarnya banyak banget ya Pak, AKMM, MSI, CPA, CA, dah singkatannya apa enggak tahu ini. Beliau kami perkenalkan lahir di Bojonegoro 8 Februari 1959 dengan alamat di Surabaya. Pendidikan S1 akuntansi, S2 manajemen, S2 akuntansi di semua di Airlangga. Banyak jabatan beliau. Namun untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Pak Bartoyo untuk menyampaikan materinya. Karena waktu kami dibatasi sampai jam 12, Pak. Mohon maaf. Jadi waktunya 30 menit, Pak. Oke, kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang pertama tentu Pak Moderator, Pak Dokter, Bu Susi, dari Arsa dan Jawa Tengah, dan hadir pula meskipun dari Jawa Tengah ini Pak Asis itu sebetulnya satu. Kalau Pak Budi tadi adalah Direktur ya kami ya, Direktorat Bina PPK PLUD gitu namanya. Yeah, jadi tepat sekali hadir di sini. Posisi saya sebagai narasumber ini sebetulnya juga sebagai user dari peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Jakarta, ya baik itu berupa undang-undang, PP maupun Permendagri. Nah, alhamdulillah tadi Pak Wisnu secara jelas sudah menegaskan sehubungan dengan PP 72 tahun 2019, jadi Bapak Ibu sekalian RSD baik BLUD maupun belum BLUD itu adalah sebagai organisasi bersifat khusus yang seakan tidak ada perubahan dari LPD yang Bapak Ibu sekalian gunakan sebelum PP 72 atau PP 18 itu lahir. Ya, cuma nomenklaturnya yang dulu PA sekarang menjadi KPA, tapi kewenangannya kan tidak ada yang dikurangi sama sekali. Yeah. Tetap jalan yang seperti semula. Nah, cuma hubungannya dengan Dinas Kesehatan, ini yang saya juga sekalian nanti mohon klarifikasi dari Pak Wisnu, Pak Budi, gitu ya. Itu adalah bentuk pertanggungjawaban dari Direktur Rumah Sakit ke Dinas Kesehatan melalui penyampaian laporan. Nah, nama laporan keuangan ini ada tiga versi disebut di PP 72 itu. Ada laporan pertanggungjawaban keuangan, ada laporan pelaksanaan keuangan, pelaksanaan pengelolaan keuangan, ada laporan keuangan. Yang terakhir itu hanya disebut sekali laporan keuangan. Nah, kalau laporan keuangan memang sudah jelas, laporan keuangan kita adalah berbasis SAP, diatur sesuai dengan PP 71 tahun 2010. Kemudian diterbitkanlah PSAP nomor 13 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217 tahun 2015. Di mana kalau laporan keuangan yang saya sebut tadi itu 7 jenis laporan.
urutannya LRA, LPSAL, neraca, LO, LAK, LPE, dan caleg. Nah, apakah kita menyampaikan 7 jenis laporan itu ke Dinas Kesehatan? Ataukah hanya laporan pertanggungjawaban pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang bulanan itu? Saran saya, laporan yang bulanan itu saja. Karena kalau laporan yang tahunan, kalau di Permendagri itu disebut semesteran dan tahunan, Permendagri 79, tapi kalau di Permenku 217 PSAP 13, itu adalah tahunan ya, paling tidak adalah tahunan, tapi permendaknya lebih pendek, semesteran dan tahunan. Itu kalau dibawa ke Dinas Kesehatan mau diapain gitu ya. Karena Dinas Kesehatan itu laporan keuangannya hanya 5 jenis. Ya. Kemudian BLUD itu 7 jenis. Nah, di LRA kita itu ada pos pembiayaan. Jadi ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan. Karena apa ada pembiayaan? Karena BLUD boleh melakukan pinjaman. Nah, Dinas Kesehatan tidak boleh melakukan pinjaman. Jadi slot itu tidak ada di Dinas Kesehatan. Oleh karena itu, yang masih abu-abu begini, SOTK-nya yang berupa perbu, perwali, saya sarankan bentuk pertanggungjawaban keuangan itu yang bulanan itu. Saran saya. Gimana Pak Wisnu, nanti mohon, yang masih abu-abu itu kan bisa diputuskan di level kepala daerah. Gitu ya. Nah, yang tanda tangan siapa? Laporan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Ya tentu ya Direktur Rumah Sakit kan. Nah, kalau di lampiran PP Permendagri 79, itu mengetahui kepala dinas, ya kepala SKPD. Ya, sehubungan dengan PP 72 mungkin tidak perlu, Pak. Karena kita hanya menyampaikan. Nah, yang mengajukan pengesahan kepada PPKD siapa? SP3B itu. Ya tentu ya rumah sakit ya Pak ya, bukan Dinas Kesehatan. Karena Dinas Kesehatan nggak ikut cawe-cawe kalau ikut mengajukan permintaan pengesahan. Kemudian jangan lupa, setiap SP3B, ini masih jadi permasalahan Pak Wisnu, itu jarang sekali kita mendapatkan pengesahan dari PPKD. Ya. Jadi atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan setiap bulan, yang tadi di sistem sudah difasilitasi, mohon kiranya disampaikan ke PPKD, dan PPKD itu menerbitkan surat pengesahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Ya, itu ya, mohon itu difasilitasi adalah seperti itu. Ya. Nah, memang di Permendagri 79 tadi di lampirannya ya Pak ya, di DPA maupun di pertanggungjawaban, antara saldo awal dan saldo akhir kas, itu disambung dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Mohon jangan hanya pendapatan dan belanja. Karena kita juga mungkin kita akan dapat duit utangan, mungkin juga kita akan bayar utang, gitu ya. Jadi susunannya ya saldo awal, pendapatan, belanja, pembiayaan, saldo akhir. Baru bisa seperti itu. Nah, yang disampaikan tadi, BLUD, itu ya sudah sebagian besar terpenuhi. Terutama adalah laporan yang berbasis kas. Di antara 7 tadi yang berbasis kas adalah ada 3, yaitu LRA, LPSAL, dan LAK. Sudah 3 ini tadi secara jelas sudah tergambarkan. Mulai dari inputting, penatausahaan keuangannya, sampai menjadi bulanan, mau dibuat semesteran dan tahunan tentu tinggal mengakumulir angkanya itu. Ya, tetapi tadi saya tidak melihat Pak inputting accrual-nya. Apakah accrual ini diinput sejak transaksi atau hanya penyesuaian? Nah, itu yang perlu dilakukan. Jadi kapan piutang itu terbit? Idealnya sejak pelayanan itu diberikan. Ya, ya bisa juga memang di akhir periode kita melakukan penyesuaian piutang. Persediaan. Kapan persediaan itu ada? Ketika barang datang. Nah, apakah itu nanti memfasilitasi hal yang demikian? Ya, saya hanya berkesan bahwa penatausahaan keuangan mestinya sesuai amanat Permendagri 79 itu meliputi pendapatan,
beban, tertulis belanja, tapi maksudnya adalah beban itu, penerimaan, pengeluaran, investasi, aset tetap, persediaan, utang piutang, dan ekuitas. Ya, kalau penata usahanya hanya penerimaan dan pengeluaran, yang jadi hanya tiga jenis laporan, yaitu laporan LRA, LPSAL, dan LAK. Ya, mohon barangkali mungkin tadi belum dipresentasikan begitu akrualisasi dari basis kas di accrue ke akrual itu adalah untuk transaksi-transaksi yang non kas sesuai dengan amanat SAP gitu ya. Nah, ini mohon juga penegasan Pak Wisnu. Laporan keuangan SAP yang diintegrasikan atau dikonsolidasikan ke LKPD itu posisi BLUD adalah sebagai entitas akuntansi. Cirinya tidak mengakui pendapatan APBD. Tidak mengakui ada utang piutang kepada Pemda. Nah, bagi rumah sakit yang masih memberikan pelayanan pada pasien miskin misalnya ditanggung oleh Pemda, itu utang piutang dieliminasi. Ya, dieliminasi, enggak ada nanti masa dikonsolidasi kemudian menjadi LKPD berbunyi punya piutang pada dirinya sendiri, punya utang pada dirinya sendiri. Nah, mohon kiranya dibedakan RSUD sebagai entitas pelaporan seakan-akan terpisah betul dengan Pemda yang membuat 7 jenis laporan dan RSUD sebagai keluarga Pemda, entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasi dengan laporan keuangan pemerintah daerah. Itulah yang diaudit oleh BPK. Dan diberi opini, yang diberi opini adalah LKPD-nya, bukan laporan keuangan BLUD. Ya, laporan keuangan BLUD yang selama ini diaudit oleh KAP ya, diminta oleh masing-masing daerahnya masing-masing ya, RSUD-nya masing-masing. Nah, ini saya mau menyarankan ini Pak Wisnu, sehubungan dengan terbitnya 79 pun itu perkataannya BLUD itu adalah UPT. Nah, tentunya kita perlu melakukan perubahan bagi teman-teman sekalian yang dulu lahir BLUD-nya itu membuat tata kelola dasarnya Permendagri 61 tahun 2007, masih ingat? Itu pun mungkin copy paste dari sana sini gitu ya. Cepat-cepat supaya ndang mencukupi 6 persyaratan administratif. Nah, sekarang telah terbit PP72 Permendagri 79. Ya, akomodasi dari PP72 saran saya menjadi peraturan kepala daerah tentang SOTK rumah sakit daerah. Kemudian mengakomodir dari Permendagri 79 tahun 2018, tolong Bapak Ibu sekalian melakukan revisi terhadap peraturan kepala daerah tentang tata kelola. Tata kelola BLUD. Ya, jadi bentuk laporan keuangan yang disajikan tadi, pertanggungjawaban keuangan, itu adalah amanat dari Permendagri 79, bukan PP72. Ya, 72 yang menyebut laporan pertanggungjawaban keuangan, modelnya seperti apa, itu adalah Permendagri 79. Yang sudah lebih bagus gitu ya dibandingkan 61 tahun 2007. Memang 61 2007 itu ada istilah biaya, tapi maksudnya dikonsolidasi ke Pemda ya tidak bisa, wong akurat basis kok dikonsolidasi ke cash basis. Jadi yang 79 ini sudah menyesuaikan dengan pengintegrasian dengan Pemda. Terus saja Mas, mungkin monggo. Teruskan. Next. Ya. Nah, ini yang pertama yang perlu ditegaskan. Pegawai BLUD itu terdiri, pegawai dan pejabat pengelola BLUD itu terdiri dari ASN dan non-ASN. Non-ASN-nya itu adalah profesional lainnya. Nah, ini Pak Wisnu, kriteria profesional lainnya ini apa gitu, teman-teman sekalian. Ingat ya, kalau profesional menurut definisinya itu ada sertifikatnya. Ya, padahal profesional yang dibutuhkan oleh rumah sakit ini profesional di gizi, profesional di pemulasaraan jenazah,
profesional di laundry, gitu ya. Yang sertifikatnya enggak ada. Tapi dibutuhkan betul tenaga yang seperti ini. Nah, ini tolong diakomodir ini. Kriterianya hanya ini. Yang dulu itu namanya adalah pegawai BLUD itu kita sebut. Ya, baik itu pejabat pengelola maupun pegawai BLUD itu dapat dipekerjakan secara kontrak ya atau tetap. Ya, tolong dituangkan itu di tata kelola dan lebih detailnya dibuat peraturan kepala daerah tersendiri di luar tata kelola tentang kepegawaian Badan Layanan Umum Daerah RSUD Yapa. Itu ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian masih menggunakan peraturan yang lama. Ya, belum mengacu pada Permendagri 79. Padahal katanya Pak Wisnu yang 61 itu sudah almarhum itu ya Pak Wisnu ya. Boleh hidup 2 tahun ya Pak ya. 2 tahun sejak 79 dari tahun 2020. Kemarin bulan Agustus ya Pak ya. Bulan Oktober 2020 61 peraturan yang masih mengacu pada 61. Jika pertentangan dengan 79 ya harus dilakukan perubahan karena tidak berlaku ya. Yang berikutnya Mas. Next. Ya, kemudian Dewan Pengawas ya begitu. Dewan Pengawas ini ya, unsur Dewan Pengawas juga mengalami perubahan. Hanya dari 3 unsur, yaitu dari dinas yang terkait dengan kegiatan BLUD, berarti kita dari Dinas Kesehatan. Yang kedua adalah dari BPKAD, yang ketiga adalah dari tenaga ahli. Kalau 5 pun, itu 2 dari dinas, 2 dari BPKAD, 1 tenaga ahli. Lah mohon Pak Wisnu ini juga menjadi kesulitan teman-teman di daerah. Lah moso kalau 5 begitu ada pejabat 2 pejabat dari Dinas Kesehatan datang meeting ke rumah sakit itu. Lah kalau satu daerah rumah sakitnya itu ada 2 atau 3, ya bagaimana mencari pejabat di masing-masing dinas itu. Nah itu mohon nanti bisa diklarifikasi ya yang demikian. Ya kemudian usianya Pak Wisnu. Usia itu enggak boleh ketika diangkat itu ya lebih dari 60, padahal yang tersedia Dewan Pengawas ini usianya di atas 60 pada umumnya lah, ini pensiunan. Mohon bisa dipertimbangkan barangkali ada perubahan Permendagri 79. Ya berikutnya Mas. Ya. Nah kemudian, nah ini sekarang ada pembiayaan. Yang sama sekali dulu Permendagri 61 itu tidak mengakomodir transaksi pembiayaan. Transaksi pembiayaan itu apa toh Pak? Transaksi pinjaman. Kita dapat pinjam maupun bayar pinjaman. Boleh BLUD melakukan pinjaman. Yang kedua, transaksi investasi. Investasi jangka pendek ya. Baik itu menginvestasikan atau mencairkan investasi. Boleh. Yang ketiga, penggunaan silpa. Boleh. Ya, yang tidak tertuang dalam struktur anggaran dari BLUD, itu apabila setoran ke kas daerah, Pak Wisnu. Ya, setoran kas daerah itu dimungkinkan, dan banyak rumah sakit yang diminta setor ke kas daerah. Pengeluaran itu pengeluaran apa? Ya, kalau ilmu saya, akuntansi, pengeluaran itu setoran kas daerah itu adalah pembiayaan tepatnya. Ya, bukan belanja. Bukan mengurangi pendapatan, ya, jadi di pengeluaran pembiayaan. Aturannya ada, tapi slot dari anggarannya kok tidak ada, ya, setoran ke kas daerah. Mohon bisa dipertimbangkan. Yang berikutnya, Mas. Nah, kemudian RBA isinya ini ya, RBA kita memang langsung cash basis. Dapat diintegrasikan nanti ke APBD. APBD juga cash basis. Ini memang dilema di Indonesia itu. Akuntansinya sudah akrual, pertanggung jawabannya akrual, tetapi rencananya anggarannya adalah masih cash. Jadi yang dipertanggung jawabkan itu enggak nyambung dengan rencananya. Ya, karena yang dipertanggung jawabkan hanya cash basisnya saja. LRA saja itulah bentuk pertanggung jawabannya. Gitu ya. Yang nyambung dengan anggarannya, hanya LRA doang. Ya.
neracanya enggak ada proyeksi neraca atau rencana neraca. Ya, LO-nya juga enggak ada. Ya. Jadi standar laporannya sudah akurat tapi penganggarannya masih cash, ya. Kita terima saja, ya. Kita terima saja. Tapi saran saya sebelum di input di e-budgeting-nya e-PLUD tadi yang cash basis itu kiranya harus berasal dari tahun lalu kita punya piutang berapa itu pendapatan, ya. Tahun ini kita akan merencanakan pendapatan akrual berapa yang ditandai dengan volume layanan dan tarifnya. Terus diantara pendapatan ini yang nggak jadi uang berapa, gitu ya, baru menjadi pendapatan yang diinput di EBLUD tadi yang rencana kas kita terima. Karena pendapatannya masih cash basis. Jadi cash basis itu mohon kiranya bisa didahului dari hitungan di luar sistem. Kita merencanakan pasien Januari sampai Desember itu berapa banyak dan berapa nilai pendapatan akrualnya namanya. Ya. Oke. Nah, ada perkiraan harga, ada besaran ambang batas, tadi belum ada, Mas. Kiranya bisa otomatis ya berdasarkan Permendagri 79 ada realisasi 2 tahun yang lalu ditambah dengan prognosa tahun berjalan pelampuan dari anggaran kita berapa persen di rata-rata. Itu akan menjadi persentase dari ambang batas, ya. Dan perkiraan maju atau forward estimate, ya, mohon disediakan kolom di tahun X plus 1 gitu ya, atau X plus 1 dan plus 2 apabila satu pos tertentu itu disetujui pada tahun anggaran ini tapi multi years. Jadi rencana kita tidak hanya tahun 2021 untuk pos tertentu, katakanlah adalah bangunan, isu bisa 2021, 2022, 2023. Ini yang dimaksud dengan Permendagri tentang perkiraan maju atau forward estimate. Mungkin langsung saja untuk singkat waktu, Mas, tolong slide-slide terakhir PR kita. Ya, slide. Nah, Silpa ini, ya, nanti 61 dulu tidak ada Silpa. Jadi sudah banyak yang direvisi 79 ini. Mungkin penyesuaiannya hanya karena posisi kita di 79 itu diposisikan sebagai UPT itu loh, ya. Jadi bisa di eliminasi dengan terbitnya PP 72 gitu ya. Kita sesuaikan. Terus Mas, peraturan-peraturan yang diharapkan. Nah, ini peraturan tentang kepegawaian. Nanti memuat tentang pejabat pengelola, pegawai profesional lainnya yang non ASN. Nah, ini ada amanat juga Pak Wisnu pasal 22 ayat 1 supaya kepala daerah membuat peraturan kepala daerah tentang pembinaan dan pengawasan. Nah, bunyinya kira-kira seperti apa. Tapi kalau nggak terlalu panjang, ini muat saja di tata kelola. Muat saja di tata kelola, ya. Pembinaan itu siapa, gitu ya, pengawasan siapa. Acuannya Permendagri 79. Terus jangan lupa membuat peraturan kepala daerah tentang remunerasi. Ini juga saatnya. Ya, punya Pak Asis ini juga mau bikin gitu, kelihatannya. Gitu ya. Remunerasi itu bukan jasa pelayanan, ya, seluruh imbal jasa yang diberikan oleh BLUD kepada pegawai rumah sakit itu namanya remunerasi. Ya, ya, jasa pelayanan, ya, insentif, yang lain, ya, tunjangan dan lain-lain, gaji dan sebagainya. Yang enggak kalah pentingnya, Al-Qur'annya BLUD itu adalah tata kelola ini di tingkat daerah. Ya, jadi induknya dari aturan-aturan yang lebih detail itu di tata kelola. Di tata kelola juga memuat pengadaan barang dan jasa, tapi detailnya nanti ada peraturan kepala daerah tentang pengadaan barang dan jasa. Diamanati pula setiap 5 tahun sekali Bapak-Ibu sekalian membuat renstra. Renstra itu pun oleh Permendagri 79 ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Nah, renstra kita sudah beda, Pak, amanat di 61 dengan di 79. Ya, tolong menyesuaikan yang 79, terutama bagi Bapak Ibu sekalian yang renstranya sudah habis ini, ya. Segera menyusun. Terus kemudian adalah SPM. Kalau SPM sudah jelas, ya. Ini enggak ada perubahan saya kira. Meskipun acuannya di 61, 61 itu enggak mengatur SPM-nya apa. SPM kita ya diatur dengan dari Permenkes kemudian ditetapkan dengan Perkada.
Yang berikutnya, yang ini, kita diamanati juga bagaimana pedoman penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan RBA. Ini amanat dari pasal 64 ayat 3, Permendagri 79. Nah, penyusunan tadi, kalau kita sudah punya EBLUD, tinggal angka-angka yang mau diinput tadi, itu dasarnya apa? Itu ya nanti dituangkan di pedoman penyusunan RBA ini. Ya, supaya angka itu nggak jatuh dari langit. Biasanya Bapak Usulan senangnya itu, terus pokoknya naik 10% gitu ya, cemplungkan di situ plung gitu. Ya, kemudian pelaksanaan anggaran tadi ya yang sudah ada EBLUD tapi mohon dilengkapi karena pasal 72 mengamanatkan pelaksanaan anggaran itu meliputi baik cash basis maupun accrual basis. Yang accrual juga perlu ditata. Kemudian pengadaan barang dan jasa itu juga peraturan kepala daerah. Ya, amanatnya dari Perpres 16 itu adalah pemimpin BLU, BLUD. Ya, tetapi lainnya BLUD ini puskesmas bikin aturan sendiri-sendiri, satu daerah bisa 30-an peraturan kepala puskesmas yang berbeda-beda tentang pengadaan barang dan jasa. Ya, terus, Mas. Nah, kemudian tarif pelayanan. Ada rumah sakit barangkali yang ikut hadir di sini, tarif pelayanannya dulu itu mungkin masih ada yang perda. Amanatnya adalah peraturan kepala daerah. Ya, kalau perda itu namanya retribusi, saya yakin judulnya masih retribusi. Ada pula teman-teman yang tarif pelayanannya itu sudah mulai tahun 2011 sampai sekarang belum diubah gitu ya. Padahal inflasi sudah berkali-kali ya, kalau 2011 sampai dengan 2021. Ya. Setahun katakanlah 4%, sudah 10 tahun ya sudah. Jangan-jangan 40% lebih, wong inflasi itu berinflasi di tahun berikutnya. Kemudian ada amanat pula tata cara penghapusan piutang. Ya, nanti mohon konfirmasi ke Pak Wisnu. Ini aturan-aturan ini kan mengacu pada aturan BLUD ya Pak Wisnu ya. Tidak mengacu pada aturan yang non BLUD. Kalau mengacu pada aturan non BLUD, tata cara penghapusan piutang ya ada, memang ada aturannya. Kalau memang ini adalah salah satu bagian dari fleksibilitas, maka aturannya ini yang menyesuaikan dengan kebutuhan BLUD. Contohnya adalah tata cara penghapusan piutang. Karena piutang rumah sakit itu, terutama adalah pasien umum, itu pulang hari ini, wes itu kira-kira riwayatnya nggak akan lagi kita terima uangnya. Ya. Sedangkan kalau kita menggunakan peraturan dari kepala daerah yang berlaku, yang bukan untuk rumah sakit, tapi berlaku umum, barangkali untuk menghapus itu nunggu 10 tahun. Ya lah, 10 tahun itu piutang BLUD yang seperti pasien-pasien umum itu, ya sudah menumpuk-numpuk jumlahnya. Ya. Kemudian diamanati pula sesuai pasal 87 ayat 5 adalah tata cara pengajuan pinjaman jangka pendek. Tahun 2019 banyak BLUD yang mengalami kesulitan likuiditas hubungan dengan molornya pencairan piutang BPJS. Maka terpaksa kita menggunakan dana talangan pinjam ke bank gitu ya, dengan jaminan piutang kita yang ada di BPJS. Itu dijaminkan loh ya, piutang itu bukan dijual, bukan factoring, bukan anjak piutang. Tapi kita utang kepada bank dengan jaminan piutang. Transaksinya itu transaksi pembiayaan. Ya, bukan jual piutang. Kalau jual piutang itu bukan transaksi pembiayaan. Ya. Kemudian diamanati pula oleh pasal 91 ayat 6 tata cara kerjasama. Jadi kerjasama apa yang boleh gitu ya, dan bagaimana mekanismenya, kriteria vendornya itu supaya diatur yang demikian itu ya. Terus pengelolaan investasi. Investasi yang diperkenankan Bapak-Ibu sekalian itu adalah investasi jangka pendek. Kalau jangka panjang itu harus atas persetujuan kepala daerah ya. Jadi investasi jangka pendek, nah itu bagaimana, kapan kita harus melakukan investasi? Ya, saya jumpai itu rumah sakit banyak mempunyai uang kas disimpan di bank dalam bentuk rekening giro. Nah, itu banyak mubatir yang demikian itu. Ya, kita bisa hitung kebutuhan cadangan kas kita berapa, selebihnya kita bisa lakukan investasi dalam bentuk deposito. Ya, itu bisa menguntungkan kedua belah pihak. Banknya ya aman, mempunyai dana yang relatif kekal gitu ya. Kita juga mendapatkan suku bunga yang 6 kali lipat lebih tinggi dari suku bunga giro. Ya, giro itu bisa kurang dari 1%.
ya bisa 0,5% per tahun. Ya, kalau kita investasi dalam bentuk deposito bisa sampai 6%. Lah ini Silpa ini juga harus ada aturannya. Permendagri 79 mengamanatkan bahwa BLD boleh menggunakan Silpa. Ya, itu memang proses bisnis rumah sakit, itu Silpa itu adalah suatu keniscayaan yang pasti ada. Bukan harus diartikan itu uang lebih. Apa artinya kita punya uang, wong utang yang belum kita bayar ya banyak kok. Ya, jadi mekanisme nanti hitung-hitungannya bagaimana, tertera di neraca itu sebesar sekian M, apakah memang sekian M itu yang Silpa yang bisa kita, maksud Silpa sebagaimana pemahaman kita yang bukan BLUD. Ya. Nah, yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian, diamanati untuk membuat kebijakan akuntansi. Loh, di Pemda ada Pak, panduannya adalah Permendagri 64 tahun 2013, yaitu adalah kebijakan akuntansi LKPD, tetapi karena sifat operasional BLUD rumah sakit ini mempunyai kekhususan tersendiri, maka kita boleh nambahi, yaitu harus berupa kebijakan akuntansi yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Contohnya tentang pengakuan piutang dan pendapatan kita untuk pasien BPJS. Ya, namanya piutang itu lahir ketika pelayanan diberikan, ya termasuk transaksi bulan Desember. Saya yakin semua yang hadir di sini, berapa nilai klaim yang telah terverifikasi bulan Desember tahun 2020 belum dapat angkanya. Padahal itu harus masuk dalam pertanggungjawaban keuangan tahun 2020. Nah, itu harus diatur kebijakan akuntansinya. Enggak otot-ototan terus selama ini kita beda pendapat. Ya. Beda pendapat kita karena peraturan-peraturannya itu belum fix. Nah, ini ada berapa? Ada 16 peraturan kepala daerah. Saya diingatkan oleh Bu Susi, gitu ya. Supaya bisa kita lengkapi. Terima kasih. Yeah. Mungkin kita alokasikan untuk diskusi saja, Pak. Kalau yang 72 tadi, atau masih next, masih ada Mas? Next. Masih ada di bawahnya. Nah, ini tidak diamanatkan di Permendagri 79, tapi menurut saya perlu. Amanatnya hanya BLUD itu dilakukan penilaian kinerja oleh Dewan Pengawas. Ayo, Dewan Pengawas, bagaimana caranya menilai kinerjanya? Disebutkan di sana, penilaian kinerja meliputi keuangan dan non-keuangan. Keuangan itu likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan cost recovery rate. Indikatornya apa masing-masing? Tidak ada di Permendagri 79. Nah, itu kan harus dibuat itu ya supaya Dewan Pengawas bisa memperoleh data untuk melakukan penilaian. Terus kemudian laporan kinerja yang harus dibuat oleh rumah sakit BLUD itu juga tidak diatur di Permendagri 79. Cuma disebut kinerja itu meliputi keuangan dan non-keuangan. Nah, bagaimana indikator yang perlu dilaporkan itu juga tidak ada. Maka usulan peraturan kepala daerah yang tidak dimuat sebagai satu kewajiban yang diatur di Permendagri 79, saran saya diatur. Yang berikutnya laporan Dewan Pengawas. Ini yang jadi Dewan Pengawas ini banyak yang bingung ini Pak. Pikir bagaimana membuat laporan Dewas itu. Kalau laporan Dewas itu dibuat versinya Dewas sendiri, ya tentu yang nggak cocok. Karena laporan Dewas itu memuat pula kinerja-kinerja dari rumah sakit yang dilakukan pengawasan maupun pembinaan. Gitu ya. Maka harus ada standar laporan Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Ada pula Permendagri 79 pasal 14 namanya satuan pengawasan internal. Tapi A-nya hilang, tinggal satuan pengawas internal, ya. Satuan pengawas internal SPI, ya. Nah, SPI itu pedoman SPI atau di profesi auditor dikenal dengan standar charter itu harus ada gitu ya. Apakah itu ditetapkan dengan peraturan direktur ataukah peraturan kepala daerah? Ya, saran saya, kalaupun toh itu diatur di peraturan direktur, dicantolkan dulu di tata kelola tadi supaya direktur nanti bisa memfollow up pedoman satuan pengawas internal. Kemudian ini yang amanat PP 72 tadi, kita diminta untuk mempertanggungjawabkan kepada kepala dinas dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan, barang dan SDM. Yang keuangan itu kita mempunyai paling tidak itu tiga versi. Versi yang bulanan tadi,
ya, menjadi semesteran boleh, menjadi tahunan boleh, namanya LRA. Versi sebagai entitas akuntansi 5 jenis laporan. Versi sebagai entitas pelaporan itu 7 jenis laporan. Nah, saran saya yang bulanan saja, saran saya yang dimaksud laporan pelaksanaan keuangan ini, pengelolaan keuangan, tanda tangan oleh direktur, monggo ya. Toh itu nanti juga kita sampaikan kepada PPKD untuk minta pengesahan. Ya, RBA, RBA, RKA, itu nanti kita sampaikan ke PAPD melalui PPKD. Gitu ya. Nah, kalau itu mampir ke Dinas Kesehatan itu untuk apa? Memang ada satu pasal, saya lupa pasalnya, mungkin 72 pasal 44 ini ya. Laporan keuangan itu disajikan dalam laporan keuangan dinas. Nah, disajikan itu bisa dengan dua cara. Disajikan dikonsolidasi, pendapatannya digabung pendapatan, belanja yang digabung belanja, itu namanya konsolidasi. Atau disajikan hanya dilampirkan. Nah, kalau dikonsolidasi itu ada kewenangan dari Dinas Kesehatan ya dalam mengendalikan laporan yang dikonsolidasi. Ya, karena tidak punya kewenangan, saran saya yang dimaksud dengan disajikan di PP72 itu adalah sebagai lampiran laporannya Dinas Kesehatan. Tanda tangannya tetap Direktur Rumah Sakit. Ya. Ini yang masih abu-abu yang seperti itu, ya. Kiranya bisa menjadi putih atau hitam dengan peraturan kepala daerah. Ya, tentu dengan konsultasi mumpung ada Pak Wisnu dan Pak Budi yang dari pusat yang bisa kita mintai klarifikasi dan konfirmasi. Saya kira gitu, Dok. Terima kasih. Kita lanjutkan, mungkin bisa tandem Pak Wisnu tanya jawabnya belum tuntas tadi ke teman-teman sekalian. Oke, monggo. Terus, Pak Wisnu. Pak Wisnu, ada beberapa hal yang mungkin perlu di cross check. Pak Wisnu bisa ke depan ke sekalian, ke. Bisa menjelaskan beberapa yang tadi juga yang menjadi pertanyaan, ke, Pak. Mungkin sampai sekarang yang belum juga terpisahkan. Monggo, Pak Wisnu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Jun, Pak Moderator, Pak Widartoyo, Bapak-Ibu sekalian. Kami sebagai regulator ingin menjelaskan terkait dengan amanat Permendagri 79 khusus di pasal 105. Ya, tadi juga Pak Wid juga sampaikan bahwa amanat pasal 105 Permendagri 79 peraturan kepala daerah yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya 79 gitu ya. Dilakukan penyesuaian dengan Permendagri 79 2 tahun sejak Permen 79 diundangkan. Kalau buat ucapan agak ya, diulang. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi amanatnya tadi yang disampaikan juga Pak Wid ya, tata kelola ya, tentunya udah berubah ini secara struktur kan. Di Rensra, ya Rensra kalau kepala daerahnya berganti ya berganti, silakan. Kalau tidak ya tinggal meneruskan. Maksudnya masih berjalan ya, kepala daerah masih berjalan, dia belum paripurna ya tetap diteruskan. Cuman tata kelola karena kelembagaan berubah. Terus SPM, mana enggak pengembangan pelayanan lagi atau memang Bapak Ibu secara prinsip di tipe kelas rumah sakitnya naik tipe atau apa, nah itu akan berpengaruh pada SPM. Itu. Nah, peraturan-peraturan tadi kepala daerah seperti pengelolaan keuangannya. Jadi fleksibilitas itu, tadi kalau Pak Wid nunjukkan pasalnya memang betul banyak. Seakan-akan kita tepok jidat, wih banyak banget kalau belut ya. Perkada semua itu. Karena tadi Pak Direktur sampaikan tempatnya langgar aturan dengan aturan, kan gitu. Berarti saya harus memayungi perkada-perkada itu semua. Tapi peraturan kepala daerah itu kan bisa digabungkan. Yang maksudnya ruhnya keuangan jadikan satu peraturan kepala daerah. Kalau saya lebih dibikin mantep peraturan kepala daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan blut, isinya bab pendapatan, bab belanja, bab utang piutang, bab investasi, bab silpa defisit, bab RBA.
jelaskan RBA, RBA ada mana tadi? Di situ bagaimana penyusunan, pengajuan, ya kan? Penetapan perubahan RBA itu diatur lebih lanjut dengan apa? Peraturan kepala daerah. Bab RBA, udah berapa bab tuh? Tambah lagi, bab pelaksanaan, bab penatausahaan, bab pertanggungjawaban, bab laporan, sekalian akuntansi. Kurang lebih 9 peraturan kepala daerah. Dan itu semua sudah ada modulnya. Modulnya sudah ada. Sama seperti apa nanti disusunlah batang tubuh sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan kepala daerah ini. Silakan. Sudah ada itu. Nah, tinggal yang di luar itu, fleksibilitas lain, SDM, ya. Terus remunerasi, tarif, pengadaan barang jasa. Sudah itu. Berarti kurang lebih itu ada 5 peraturan kepala daerah. Cuman yang membutuhkan effort besar itu di pengelolaan keuangan. Nah, modul kami itu membantu. Ya, ini sudah banyak fasilitasi dari beberapa daerah, khususnya di provinsi yang mulai masuk ke kami, Bapak Ibu, terhadap peraturan kepala daerah pengelolaan keuangan BUD. Karena peraturan kepala daerah itu masuknya ke Dijen Otda. Dijen Otda tinggal disposisi. Oh, BLUD, koordinasi dengan BLUD. Yang kemeng kita tuh. Yang ketempuan sekali masuk 5 peraturan kepala daerah. Ngikutin ritmenya Permendagri 80 harus 15 hari kerja. Waktu kami cuma isinya 7 orang. Sekarang aja posisinya di Semarang, diundang Bu Susi. Nah, ini masuk peraturan kepala daerah, masih ada 3 lagi yang harus kita memberikan masukannya. Saya dengan Budi ya, ya semaksimal mungkin lah kita bekerja untuk itu. Ya, terus belum lagi peraturan kepala daerah di luar keuangan. Kalau kabupaten kota kan masuknya ke provinsi ya. Nah, untuk yang provinsi masuknya ke Kemdagri. Tapi sifat konsultasi silakan. Nah, tadi ada beberapa mungkin pertanyaan ya terkait dengan fleksibilitas BLUD tadi ya. Nanti saya dibantu dengan Mas Budi dan tim dari UI untuk menjawab teknis. Kalau saya tadi lihat Pak Wit, di sistem ini belum terekspos semua, memang mungkin karena tadi keterbatasan waktunya. Ada sudah ada secara otomatis itu besaran ambang batas sudah ada, secara nominalnya sudah ada. Dan mereka sudah menentukan besaran ambang batas secara formulasi dalam peraturan kepala daerah. Jadi tinggal dimasukkan misalkan 10% automatically nanti dia ada tertera berapa maksimal dia menggunakan ambang batas. Nah, nanti sebenarnya butuh waktu lagi Bu untuk kita berekspos ya terhadap sistem itu. Ini juga banyak masukan ke WA saya untuk terhadap sistem bisa lebih memuaskan lagi, pemaparannya bisa lebih lama lagi. Ya memang kalau secara teknis berapa butuh hari? 3 hari ya menjelaskan secara teknis. Kemarin aja dengan Bapak, Pak Direktur 2 hari aja dirasa masih kurang. Karena udah mendetail sekali. Kemarin baru VidCon kami 1 harian aja udah orang banyak protes. Ini gimana mau puas sistemnya, ya mau kami aplikasi, tapi kami mau melihat secara detail. Nah, ini mungkin kami juga butuh waktu untuk fasilitasi tersebut. Nah, tadi pertanyaan terkait dengan SDM tadi ya Bapak Ibu. Di Permendagri 61 namanya PNS dan non-PNS. Sudah terbit Undang-Undang 5 2014 ya kalau nggak salah tentang ASN. Nah, makanya di dalam ketentuan di 79 kan dinamis mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Nanti saya akan bahas kenapa 79 pro UPT. Nanti itu yang selalu ditentangkan ke kami. Nah, yang terbalik kembali tadi yang ke PNS dan non-PNS. Dengan Undang-Undang 5 2014 menjadi ASN. Di mana ASN itu ada 2. PNS dan atau P3K. Nah, kalau begitu lu gak bisa rekrut apa-apa dong. Berarti yang supporting di kita, honorer di kita akan jadi P3K. Belum tentu. P3K di tempat, supporting atau honorer di tempat Bu Susi, yang non-PNS, ada 10. Apakah nanti dengan terbitnya PP49 tentang P3K itu akan direkrut kembali? 10? Enggak. Jangan-jangan cuma 2. Dan itu menjadi bebannya APBD. Atau dalam hal ini, Lut boleh nggak membiayai P3K nanti? Oh, nggak boleh. APBD? Wow, APBD akan berontak nanti. Itu jangka panjangnya. Terus, makanya kami ambil di situ istilahnya profesional lainnya. Profesional lainnya itu
artinya sama dengan 61, silakan dipekerjakan berdasarkan kontrak atau tetap. Dengan spesifikasi, secara aturan di dalam 79, dia menegaskan sesuai kebutuhan, profesionalitas, dan kemampuan keuangan. Bahasa profesional lainnya itu jangan kita artikan dia profesional yang benar-benar punya kalian. Bukan, profesi personal. Salah nggak kalau saya menginterpretasi seperti itu? Profesi personal siapa? Tukang cuci. Gitu, Pak. Jadi kita jangan kaku di dalam peraturan kepala daerahnya. Karena aturannya dia nyebut profesional lainnya yang kita bisa terjemahkan di Batang Tubuh. Apa sih profesional lainnya? Profesi personal. Apa? Saya butuh tukang cuci. Dengan apa persyaratan? Apakah punya ijazah cuci? Silakan Ibu terjemahkan di situ. Butuh itu enggak? Saya butuh driver yang cepat. Apakah itu P3K? Enggak mungkin P3K. Enggak tertampung itu semua. Nah makanya kita bahasakan profesional lainnya itu tadi tidak kita pahami bahwa harus mempunyai keahlian memang profesional. Profesionalnya iya, profesinya dia ya yang dia bisa bekerja itu. Artinya di luar itu kita bisa melakukan rekrutmen termasuk yang memang punya keahlian. Makanya silakan diatur dalam peraturan kepala daerah. Kemampuan keuangan tadi kalau ditanyakan kemampuan keuangan, Pak, saya boleh enggak membayar berdasarkan UMR, UMK, UMP? Kemampuan keuangan, kembali ke situ. Ini terjadi yang saya di pengadilan PN Jakarta PN Bogor. RSUD Bogor itu dulu swasta, Bapak Ibu. Habis kerjasamanya di take over oleh Pemda menjadi rumah RSUD Kota Bogor. Mayoritas swasta. Tapi baiknya hatinya Rumah Sakit Kota Bogor harusnya kan dia pecatin semua itu. Tapi enggak, saya pengen terus berjalan dipakai itu semua pegawai di dalam. Yang nempel di mereka apa? Undang-Undang 13 tentang tenaga kerja. Harus dapat pesangon. Bangkrut Bu, rumah sakit tiap tahun keluarkan 500 juta buat pesangon. Akhirnya dia atur pesangonnya, oh 79 nyelamatkan berdasarkan kemampuan keuangan deh. Dia revisi. Saya tetap berikan tapi berdasarkan kemampuan keuangan saya. Ada yang protes di pengadilan. Saya yang sebagai keterangan ahli di situ. Intinya dalam peraturan kepala daerah mengatur SDM jangan masukkan undang-undang ketenaga kerja. Itu klunya. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf yang supporting atau non PNS. Karena apa? Intinya kita butuh mereka, mereka butuh kita. Ini loh peraturan kepala daerah. Hak kewajiban, reward punishment. Kan di 79 dibunyikan itu. Bagaimana pengaturan rekrutmen, hak kewajiban, reward punishment dalam peraturan kepala daerah. Kita buat sedemikian rupa untuk keamanan kita, ya mereka bekerja dengan kita juga senang. Seperti itu. Ininya di situ Bapak Ibu. Nah terus mungkin secara detail bisa lah nanti kita diskusikan lebih lanjut. Nah terus ada terkait dengan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas, ya kalau di Permendagri 79 sebenarnya menjaga, mohon maaf Bapak Ibu, ini banyak juga beberapa daerah yang akan merevisi peraturan kepala dewas, dewasnya senyum-senyum. Waduh mohon maaf Pak, dewas kami sudah kemana-mana ini, pesertanya katanya bukan anggotanya, malah pesertanya. Berarti kalau bicara peserta udah banyak nih kemana-mana. Makanya kami kunci di situ, pejabat pada SKPD yang membidang itu. Dulu 61 los, pejabat pada SKPD yang terkait sama dengan dikait-kait-kaitkan. Kalau sudah dikait-kaitkan, udah kemana-mana. Makanya kalau ditanya dewasnya siapa, mohon maaf ya Bapak Ibu, dewasnya siapa? Senyum-senyum. Malu Pak, pasti salah. Lah iya salah, udah cepat diperbaiki, tidak ada sanksi kan di 79, tapi kan ayo kita perbaiki sesuai dengan ketentuan aturan. Kedua, pejabat pada SKPKD. Ketiga, tenaga ahli. Nah, udah jelas itu. Anggotanya siapa? Tergantung aset atau omset tadi. Ya, bisa 3 atau 5. Kalau 3, 111. Kalau 5, 221. Ya, 221. 2 dari pejabat pada. Kalau pejabat itu kan bukan kepalanya. Di dinas kesehatan misalkan bukan kepalanya.
Dinas kesehatan kepalanya sudah di rumah, makanya dibatasi lagi di 79, 3 rumah sakit, 3 BLUD. Kalau provinsi Jawa Tengah punya 7 rumah sakit, dia 3. Maksimal 3 BLUD, Pak. Nah, itu pakai terbagi nanti. Oke, saya udah 3, turun ke bawah. Siapa pejabatnya? Udah 3 lagi, turun lagi ke bawah. Gitu. Disitulah fungsi pembinaan, ya. Saling semuanya berperan. Itu terus terkait dengan tadi Pak Wit sampaikan ada umur, batas umur. Batas umur memang Pak ini tapi mohon maaf, ini juga kami merevisi Permen 79 dari 61 itu melihat dinamika perkembangan di 61. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf Bapak Ibu. Ada waktu itu ya kita juga sama anggota dewasnya sudah, mohon maaf Bapak Ibu, tuyu-tuyu udah gitu loh. Maksudnya ada batasan lah. Kita membatasi di situ, sama kami juga melihat aturan di BUMD. Dewasnya seperti apa? Makanya terhadap maksimal umur 60 itu dan bisa diangkat kembali pada saat rekrutmen itu sebelum sampai 60. Makanya dalam peraturan kepala daerahnya pembinaan dan pengawasan yang diatur dalam peraturan kepala daerah amanat 79. Contoh misalkan kepala dinas kesehatan karena dia masih bisa bekerja, diusulkan sebelum masuk masa MPP-nya sudah diusulkan untuk didaftarkan kembali jadi dewas begitu. Itu satu. Nah, tenaga ahli bisa, kalau tenaga ahli lewat 60 bisa dia. Coba dibaca 79. Bisa, Pak. Bisa lewat tenaga ahli, kalau mohon maaf nanti Bapak misalkan Bapak Ibu direktur mau jadi dewas bisa sebelum 60 pensiun didaftarkan. Makanya tapi diatur di peraturan kepala daerah. Jadi gitu, masa MPP itu dimasukkan. Nah, ini kan kesempatan buat Bapak Ibu. Ya nanti kami juga, intinya gini Bapak Ibu, Permendagri 79 itu dinamis. Ya, mengikuti perkembangan peraturan perundangan. Apalagi dengan revisi Permendagri 13 ya, yaitu Permendagri 77 2020 itu sudah direvisi, sudah ada revisi 13, itu kami juga mengikuti nanti. Sambil juga nanti kami akan jaring asmara terhadap Bapak Ibu kira-kira implementasi 79. Tadi positif sekali Pak Wit sudah memberikan masukan. Kemarin juga diskusi dengan Pak Heru, ya Pak Sarudin, waktu kami undang Fitcon untuk kenalan antara Arsada dengan Pak Direktur, ya Pak Budi kan baru untuk kenal itu. Beliau menyampaikan untuk 79 ini ya memang masih ada celah yang harus kita atur lebih lanjut lagi, lebih detail lagi, tapi tetap memaknai dari fleksibilitas dulu tadi. Itu mungkin Bapak Ibu, mohon maaf Pak Wit, mungkin kalau ada kekurangan saya belum menjelaskan yang lainnya, nanti keuangan silakan dengan Mas Budi atau sistem nanti dengan tim dari UPI. Terima kasih. Monggo Pak Budi nambah. Ya, terima menit. Ya. Sudah. Ya, terima kasih sekali Pak Wit, banyak sekali yang saya tangkap tadi dari pemaparan Pak Wit terkait dengan Permendagri 79, baik terkait dengan PP 72, ya. Ya, saya membahas mungkin yang saya tangkap tadi yang terkait dengan laporan, Pak ya, laporan keuangan di PP 72 gitu ya. Nah, sekarang ini kan posisi sebetulnya di Pemda itu ada dua entitas ya, entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Kita menyebut entitas pelaporan itu siapa entitas pelaporan, yaitu Pemdanya entitas pelaporan. Nah, sekarang siapa sih entitas akuntansi? Entitas akuntansi itu adalah SKPD. Kenapa SKPD disebut sebagai entitas akuntansi? Karena dia mengelola uang, dia punya DPA. Nah, sekarang posisi rumah sakit adalah OBK, organisasi bersifat khusus, yang diberikan kewenangan untuk menyusun RBA dan diberikan kewenangan menyusun RKA. RKA dan DPA. Artinya dia sama seperti SKPD, ya. Artinya bahwa dinas kesehatan itu entitas akuntansi. Nah, bagaimana yang dimaksud laporan kepada dinas? Sebetulnya pada saat pengesahan SP3 BP itu sebenarnya laporan keuangan itu otomatis terkonsolidasi, Pak ya. Jadi rumah sakit itu cukup namanya melaporkannya itu by sistem aja lah gitu ya, yang 5 laporan keuangan itu otomatis terkonsolidasi. Nah, berhubung rumah sakit ini dia punya 2 peran, ya. Satu dia sebagai entitas akuntansi, kemudian satu dia sebagai BLUD. Gitu ya, Pak. Nah, yang sebagai BLUD menghasilkan berapa laporan menurut
PSAP 13 penyajian laporan keuangan BUD, dia sebagai entitas pelaporan, Pak. Dia menghasilkan 7 laporan keuangan. Nah, mohon maaf, mungkin saya membaca di PSAP 13 bahwa laporan keuangan BUD itu diberikan opini, Pak, oleh pemeriksa eksternal. Nah, banyak yang bersurat juga ke kami terkait dengan pemeriksaan audit oleh siapa. Ya, kami dengan surat-surat kami bahwa pemeriksaan apa eksternal audit pemerintahan itu adalah tunduknya Undang-Undang 15, artinya BPK. Nah, mekanisme bagaimana BPK nanti untuk menugaskan KAP, yaitu mekanisme BPK. Kami tidak punya kewenangan bagaimana caranya BPK menugaskan itu. Ya. Nah, mungkin itu secara konsep akuntansinya lah, Pak, ya, di sektor private dan publik ini agak sedikit berbeda. Ya. Ketika tadi kita bicara bahwa BLUD dengan Pemda itu tidak punya hubungan utang piutang, memang betul, Pak, karena kita menganut konsep HOPO, home office brand office gitu ya. Nah, ketika kita, mungkin di pusat lain APBN dia menganut anak dan induk, sehingga dia kepada lembaga atau kementerian dia mengakui sebagai utang piutang. Nah, agak sedikit memang dengan Pemda gitu, Pak, ya. Kita menganut HOPO ya, home office brand office. Ada rekening perantara yang nanti ketika dikonsolidasikan itu tereliminasi sendiri. Nah, BLUD juga begitu. Nah, tadi kemudian yang pendapatan dari APBD gitu ya. Nah, dalam konsep penyusunan RBA, Pak, dulu kan RBA BLUD itu di versi 6.1 memang mengambil dari LO lah ya. LO karena dulu Pemdanya memang benar belum cash toward accrual gitu ya, kas menuju accrual. Tapi sekarang kan Pemda sudah accrual juga gitu kan, Pak, ya. Jadi memang dulu BLUD itu menyebutnya RBA-nya adalah RBA berbasis accrual gitu ya. Sementara Pemdanya masih berbasis kas, bingung Pemdanya, Pak. Makanya pada saat itu banyak sekali pertentangan lah begitu antara BPKAD dengan BLUD-nya. Menentukan silpa aja nanti bisa ribut, Pak. Karena misalnya BLUD dulu tidak punya LRA. Kemudian ditanya silpanya blut berapa gitu. Nah, ada BLUD yang ambil dari LO-nya dikasih ke Pemdanya. Wah, LO itu kan ya itu tadi, itu akrualnya. Masih campur daun gitu ya. Saya selalu menyebutnya LO itu campur daun. Kenapa campur daun? Ketika kita mencatat pendapatan itu belum tentu jadi pendapatan semua. Tapi ketika tidak pendapatan itu tidak tertagih, maka dia sebagian akan menjadi piutang tadi. Ya. Nah, mungkin itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung nanti yang ketika menyusun PP 72 untuk peraturan kepala daerahnya, jadi laporan itu ya sudah laporan yang 5 itu tadi ya, sebagai entitas akuntansi gitu ya, seperti Bapak Ibu ketika menjadi SKPD gitu. Nah, kemudian untuk laporan BLUD-nya itu tadi sebagai entitas akuntansi harus menghasilkan sebagai entitas pelaporan menghasilkan 7 laporan keuangan yang nanti diberikan opini, kalau saya tidak salah baca di PSAP 13-nya tetap diberikan opini oleh BPK nanti ya. Jadi yang diberikan opini itu BLUD-nya juga. Nah, kemudian terkait tadi persediaan, bagaimana sistem sebetulnya belum terekspos saja, Pak, ya. Persediaan itu nanti kan melihat dari kebijakan akuntansinya juga. Ketika barang itu cepat habis, maka kita bisa langsung mengakui dia sebagai beban. Itu nanti sistem sudah mengakomodir juga akrualnya gitu. Nah, ketika memang barang itu untuk berjaga-jaga atau untuk berjaga-jaga, maka dia tidak akan langsung mengakui sebagai beban, tapi diakui dulu ketika membeli barang itu sebagai persediaan. Nah, itu juga semuanya nanti diatur dalam kebijakan akuntansi. Nah, begitu juga pendapatan tadi, Pak. Jadi memang betul pendapatan itu ketika pasien datang itu sudah terjadi piutang atau kas gitu kan. Memang di PSAP-nya juga mengatur pendapatan itu tidak saklek semuanya akrual, Pak. Memang di Pemda ini agak unik ya. Ketika di pemerintahan di PSAP-nya memang membuka. Jadi untuk pendapatan-pendapatan mana yang bisa diakui sebagai kas dan pendapatan mana yang bisa kita accrue gitu ya, Pak. Kalau kita lihat contohnya PKB, pajak kendaraan itu kalau kita accrue semua maka piutang itu nanti akan susah dihapus. Nah, makanya kita harus juga memperhatikan di kebijakan akuntansi kita bahwa pendapatan mana yang bisa kita benar-benar kita accrue, pendapatan mana yang bisa kita akui sebagai cash basis gitu. Nah,
Pak Putih, John Sewu. Ya, ya, Pak. Waktunya sudah. Oh ya, ya mungkin itu Pak Wit, mohon maaf nih karena waktu nanti mungkin lain waktu bisa kita diskusi lebih panjang Pak Wit ya. Saya juga senang lah dengan dapat masukan gitu kita lebih berdiskusi untuk menyempurnakan aturan kami ataupun kita lebih banyak apa lebih memajukan BUD agar lebih akuntabel di kemudian hari. Mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, moga Pak Wisnu. Nah sedikit Bapak Ibu nanti di ini kan banyak dari RSUD-RSUD di seprovinsi Jawa Tengah. Prinsipnya kami siap diskusi terkait dengan merevisi peraturan-peraturan kepala daerah. Jangan sungkan Bapak Ibu nanti bisa minta ya nomor HP saya, HP Mas Budi. Banyak contoh peraturan-peraturan kepala daerah yang sudah kami evaluasi punya provinsi. Ya beberapa provinsi seperti pengadaan barang jasa, remunerasi, SDM, tarif dan lain sebagainya sudah banyak nanti bisa saya share melalui WA, diminta ya nanti tinggal di share filenya. Silakan Bapak Ibu konsepkan untuk merevisi peraturan-peraturan kepala daerah untuk dalam rangka percepatan, termasuk dalam pengelolaan keuangan BLUD ini yang paling penting juga diadop dalam peraturan kepala daerah tadi yang kurang lebih 8 bab. Itu mungkin, terima kasih Pak Jun. Mungkin closing dari Pak Wit, monggo. 5 menit Pak. Terima kasih, mungkin nggak sampai 5 menit. Oke, Bapak-Ibu sekalian, kita setelah mendengarkan sajian dari Pak Direktur, kemudian Pak Budi, Pak Wisnu, dan sedikit dari saya tadi, ternyata membekali Bapak-Ibu sekalian untuk mengerjakan PR yang tidak sedikit. Gitu ya. Oleh karena itu, mohon kiranya mungkin bisa dikoordinir oleh Arsada Jateng, supaya peraturan-peraturan yang berlaku di RSUD dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah ini untuk yang sama itu bisa seragam, ya. Nah, saya baru menemui ini yang di provinsi yang di Jawa Tengah yang lengkap seperti ini, Jawa Timur sendiri, saya belum, masih parsial, ya Sidoarjo sendiri, Madiun sendiri, Gresik sendiri. Inilah kan dunia kita bisa bersama-sama seperti ini dan lebih komunikatif, efektif, karena Pak Wisnu cakupannya bisa lebih luas ya Pak Wisnu ya, ya, yaitu seprovinsi Jawa Tengah, ya. Saya dengan Pak Wisnu sering ketemu tapi jauh-jauhan ya sekarang. Kalau dulu Pemendag 61 itu saya bersama-sama Pak Wisnu. Ya. Tapi ternyata memang banyak kelemahannya Pak Wisnu. 61. Oh masih dilumuan gitu ya istilahnya orang Jawa itu. Maka 79 ini merupakan revisi yang sangat signifikan ya. Kalau cash basis juga ada biaya. Lah maksud dulu itu akrual mau dikonsolidasi ke basis kas yang tidak bisa. Jadi itulah Bapak-Ibu sekalian. Monggo nanti kalau Susi, Pak Asis mengadakan acara untuk menindaklanjuti ini supaya enggak sekedar menjadi PR tapi ada follow up-nya. Saya bersedia untuk baik itu secara daring maupun luring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wit, Pak Budi, Pak Wisnu. Tampaknya dunia masih banyak ya yang ingin kita gali, kita diskusikan bersama, namun karena terbatasnya waktu, di masa pandemi ini kita dibatasi Pak, hanya cukup 3 jam paling lama aja dari jam 9. Ini sudah molor setengah jam Pak Wit, pangapunten nggih. Tapi paling tidak kita bisa melihat, mendengar, merasakan bahwa untuk menjadi PLUD yang sesuai dengan regulasi masih banyak PR ya menurut Pak Wit nggih. Paling tidak ada 16 item perkada yang harus kita siapkan. Yang tadi menurut Pak Wisnu dari 16 itu bisa kita mampatkan menjadi 5 perkada. Okay. Di samping juga ada 9 usulan perkada baru yang nanti mungkin bisa menjadikan kita BLUD yang kuat, BLUD yang benar. Sehingga pada saat nanti kita berjalan, saat audit pun kita tidak mengalami kesulitan. Sehingga tugas kita bersama, Bu Susi dan teman-teman semua, kita akan segera merapatkan untuk segera membuat urutan prioritas yang penting bagi kita semua dalam rangka untuk melaksanakan Permendagri 9 ini menjadi BLUD yang baik. Apa kira-kira yang kita butuhkan dalam waktu yang segera. Itu mungkin yang bisa kita laksanakan hari ini. Tepuk tangan untuk para narasumber yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak. Dengan demikian berakhir sudah sesi yang kedua ini, dan ini menjadi sesi yang terakhir untuk acara seminar kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah bersama kami, Arsada Provinsi Jawa Tengah, dan akhirnya acara yang kita ikuti bersama tuntas sudah, dan kita sudah berada di penghujung acara. Untuk itu kami mohon maaf apabila ada tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak sekalian. Akhirnya kami pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali di acara Arsada Provinsi Jawa Tengah berikutnya. Wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang kami hormati, mohon berkenan untuk tidak keluar dulu dari ballroom. Kita mohon izin untuk kita ambil foto bersama, tapi tetap berada di kursinya masing-masing karena kami akan mengambil fotonya dari atas panggung. Kami persilahkan, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Sebelum kondur, sebelum meninggalkan ballroom, kami mohon untuk tetap berada di kursinya. Kami akan mengambil gambar dari atas panggung. Terima kasih. Oke, kami silakan Ibu Bapak untuk menempatkan diri terlebih dahulu di kursi masing-masing. Kita akan ambil gambar dari atas panggung. Jadi fotonya tetap menghadap ke depan. Dengan pose terbaiknya Bapak Ibu. Monggo Mas, kita hitung. Terima kasih. Kemudian untuk materi Bapak Ibu, tadi banyak yang bertanya di manakah bisa mendapatkannya. Kami sampaikan di sini sudah ada linknya, bisa didapatkan materinya di link tersebut. Ije? Oh Ije. Baik, kami persilahkan untuk Bapak, para narasumber kita untuk naik ke atas panggung. Tangganya sebelah sini Bapak kalau. Monggo. Bisa.